أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bidulumilah sama-sama kita membuka dan memberkati majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sama-sama kita raikan ahli panel kita pada malam ini, Al-Fadhil Dato' Dr. Abdul Basit Haji Abdul Rahman, Mudir Pondok Sungai Durian. Yang terakhir juga Al-Fadhil Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin atau nama soho dia P.U. Mizi, juga merupakan juara pencetus rumah pada musim yang keempat. Kalau tuan-tuan tak tahu apa dia pencetus rumah, kira-kira P.U. Mizi akan cerita menatang apakah pencetus rumah itu. Kan? Yang terakhir juga Al-Fadhil Tuan Haji Harun selaku pengerusi Masjid Kampung Cendor dan seluruh aitang kuasa Masjid Kampung Cendor. Tidak ketinggalan kepada Tuan Imam Malik selaku imam utama, imam nombor satu, Bilal dan juga semua sekali tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin-hadirat mati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini sebetulnya telah pun kita rancangkan daripada bulan lepas lagi kita dapat mengadakan forum Hal Ehwal Islam, yang saya kira forum ini adalah kali yang kedua dianjurkan oleh diadakan di Masjid Kampung Cendor ini. Setelah yang pertama dulu, kalau tuan-tuan ingatlah, tahun 2012 forum Maulidur Rasul bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Mantok dan juga Al-Fadhil Ustaz Syamuddin Abdul Karim. Ketika itu beliau menjawat sebagai pegawai agama Petronas Kertih, yang mana sekarang ini beliau telah pun menjadi yang berhormat adun tepuh dan juga merangkap timbalan esko bagi portfolio belia dan sukan. Kalau tuan-tuan tengok perkembangan Al-Fadhil YB Ustaz Syamuddin sekarang ni, ada pengurusan Terengganu FC, TFC 1 dan 2 tu bawah dia belaka tu, sebab dia bahagian sukan. Dan Alhamdulillah malam ini kita bersama dengan Al-Fadhil Dr. Abdul Basit dan juga P.U. Mizi yang insyaAllah akan mengumpas tajuk yang sangat bermakna pada kita, yang sangat-sangat hot pada kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dengan masa, Abang Haji menjemput Sahibul Fadilah Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit dan juga PUBC untuk tampil ke hadapan insyaAllah. Silakan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam tajuk yang kita sama-sama telah bersetuju, perpaduan ummah merentasi sirah. Oi, tajuk ni cukup dahsyat ni tuan-tuan. Kalau kita fikir ataupun kalau kita tengok, kita baca perpaduan ummah ni pun oi, macam dalam negara kita sangat hot isu ini. Okay, jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan bahaskan dan kita akan kupas sejauh manakah yang boleh kita katakan sebagai perpaduan ummah itu, dan kemudian bagaimanakah perpaduan yang telah pun dilakukan dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ke mana-mana pun, apa saja kegiatan kita, apa saja perkara-perkara yang kita buat, mesti kita bersandarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu adalah ikutan kita. Kita panggil uswatun hasanah. Apa saja yang Nabi buat, semampu yang mungkin perlu kita mencontohi baginda. Kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, bagaimana kerenoh Nabi melayani isteri-isterinya,
Bagaimana kainah Nabi melayani anak-anaknya, bagaimana sikap Nabi sebagai seorang suami ketika mana belum berkahwin ramai, Ustaz. Kemudian bagaimana pula Nabi menyantuni isteri-isterinya. Kemudian bagaimana pula Nabi bercerai. Tuan-tuan, Nabi bercerai. Bagaimana kadang kita perlu menyantuni bekas isteri yang telah pun kita ceraikan. Nabi ajar kepada kita. Kalau Nabi tak bercerai, kita tak tahu macam mana kita nak buat kepada isteri yang telah pun kita ceraikan. Ini semua menandakan bahawa daripada pelbagai sudut, Nabi menjadi idola kepada kita. Nabi menjadi ikutan kepada kita. Tuan-tuan, 13 tahun Nabi berada di kota Mekah, sangat panjang tempoh Nabi berada di kota Mekah, dan tempoh dakwah itu sebenarnya kita kata tidak pergi ke mana-mana. Sehinggalah Allah SWT memerintahkan Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawarah. Maka penghijrahan Nabi ini ke kota Madinah Al-Munawarah memberikan satu perubahan yang cukup besar dalam konteks dakwah Nabi SAW. Maka bermulalah Nabi sebagai seorang pimpinan. Bermulalah Nabi sebagai seorang pemimpin negara. Maka bagaimana kaedah dan keadaan Nabi menjadi seorang pemimpin, memimpin negara, menyatukan umat, bagaimana Nabi menyantuni kaum-kaum Yahudi yang berada di kota Madinah Al-Munawarah yang masuk Islam dan yang masih lagi belum Islam, ini semua telah pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara malam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada perpaduan umat ni ada satu perkara yang sangat penting. Dan maka sebab itulah kita akan kupas sebagai pendedahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini muslim-muslimat sekalian memberikan satu keberkatan, mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada malam ini, di hadapan kita ni, di hadapan saya sini ni ada pelbagai buku yang merupakan penterjemahan daripada Ustaz Abdul Basit sendiri. Semua produk-produk ini ataupun buku-buku ini ada dijual di belakang. Anda sebagai kita kata siapa-siapa yang berminat, kita ada Muniyatul Musalli, Sunnahku Amalanku, ini Perisai Muslim, ini penterjemahan daripada Dato' sendiri. Kemudian kita Anak Kunci Syurga, tuan-tuan sekalian. Ini yang program yang sedang kita kata bedah buku yang sedang berlangsung sekarang ini. Ada apabila Dato' round Liga Ilmu di Kemaman, kita bedah buku ini. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam, saya rasa dah ada diviralkan di grup WhatsApp orang Kemaman. Jadi Dato' round untuk kita kata membahaskan bagaimanakah buku Anak Kunci Syurga ini. Juga tidak ketinggalan ada di sini Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Macam mana perbahasan dia? Tuhan, walau dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Ini macam lirik lagu ni tu. Kan? Rasa macam nyanyi pulak lah ni. Kan? Tak apa. Macam mana cerita dia? InsyaAllah. Tuan-tuan boleh dapatkan di belakang. Kemudian kupasan Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni, kalau yang taman terdekat, Taman Gili-Gili Intan, kita duduk bahas. Penawar Bagi Hati. Kan? Penduduk-penduduk warga STGI. Kalau ada di sini ni, kita dengan saya insya-Allah kita duk baca Penawar Bagi Hati, dan kita panggil pentahqiq. Kalau tahqiq apa makna dia, Ustaz? Tahqiq ni dobit, tak reti juga kita. Kok Melayu tahqiq apa benda? Kalau kita ni kita tahu dah. Apa yang dikatakan pentahqiq tu. Jadi Dr. Abdul Rashid, nota kaki bawah tu. Itulah yang dikarang oleh Datuk Dr. Abdul Basit tentang kitab Penawar Bagi Hati ini, yang juga merupakan asas, kitab asas bagi ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu basic ilmu tasawuf, insyaAllah boleh dapatkan kitab Penawar Bagi Hati ini, dan ada nota kakinya yang dicatat oleh Datuk Dr. Abdul Basit. Baik, kemudian yang terakhirnya, Keindahan Islam, Hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan. Ini karangan Dato' Dr. Abdul Rashid sendiri. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan di belakang. Tengoklah yang mana yang berminat. Dan dalam saya yang sama, ada kedatangan Dr. Abdul Rashid juga mencari sedikit dana untuk madrasah tabung pembangunan Pondok Sungai Durian di Kuala Kerai, Kelantan. Jadi tabung juga ada kita sediakan di meja belakang. Jadi terpulang pada tuan-tuan, kita sama-sama mencari saham akhirat kita, insyaAllah. Moga-moga kedatangan tuan-tuan mendapat faedah di dunia dan juga di hari akhirat kelak, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, tanpa banyak masa, kita akan memulakan perbincangan kita. Dan insyaAllah
Seperti biasa kalau forum ni kita ada 2 round kan. Okay. Kemudian untuk yang pertama ni, untuk round pertama kita rasa boleh kita beri 20 minit seorang dulu. Kemudian begitu juga dengan round kedua pun 20 minit seorang. Tak apa, hari ni lewat sikit beres eh. Tak apa dah. Kerana bukan calon-calon orang bagi ni, orang hebat-hebat belaka ni. Anda moderator je orang komang sekali. Baik. Untuk Datuk Doktor, insya-Allah antara yang kita bincangkan berkaitan dengan tajuk ni, boleh Datuk huraikan sedikitlah yang kita kata keadaan Nabi yang mentaakhirkan ataupun yang mempersaudarakan golongan Aus dan Khazraj ketika mana dalam peristiwa hijrah. Sebab kita tahu Aus dan Khazraj ini adalah dua puak Yahudi yang memang kita kata baloh jauh dulu lagi. Tak nak temu Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan sikit nak bagaimana keadaan Nabi yang mampu mempersaudarakan mereka, dan kita kata hasil daripada persaudaraan itu membangkitkan roh Islam itu sendiri Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Yang dihormati Al-Fadih Tuan Moderator yang penuh dengan semangat, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Hamizi ataupun PU Mizi, jaga yang dihormati kekanda saya Tuan Haji Harun Raihar, dan semua ahli yang terkuasa masjid, imam-imam, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita berforum membincangkan satu tajuk, iaitu hasil yang dapat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Madinah Al-Munawwarah ini pada awalnya, selepas daripada kewafatan Nabi Isa alaihissalam, iaitulah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini di antara kumpulan yang telah ditindas oleh penguasa mereka, Rom, zaman itu. Maka mereka baca dalam kitab Taurat bahawa Nabi akhir zaman akan lahir di bumi yang banyak pokok tamar dan tanah dia hitam. Jadi ada yang mengembara daripada Syam sampai ke Madinah. Dia scan tengok, dia kata macam ni gambaran tempat Nabi akhir zaman akan lahir. Dia duduk situ. Di atas dasar nak menyelamatkan diri daripada penguasa yang zalim, dan juga mereka tamak mungkinlah Nabi akhir zaman itu dari kalangan anak cucu dia. Dan puak-puak Yahudi ini di antara orang yang cerdik, mereka telah memilih, masa itu Madinah tak ada orang lagi, mereka telah memilih kawasan-kawasan yang subur untuk dia duduk. Jadi kalau orang pergi sekarang ni di sebelah Masjid Quba, sebelah atas tu, sebelah kawasan tinggi Madinah, di situ kawasan yang telah dihuni oleh golongan Yahudi. Kalau kita pergi sekarang ni pun, salah satu daripada kota Yahudi kepunyaan Ka'ab bin Al-Ashraf masih wujud di sana. Yang orang pergi, jadi kita boleh tengok sejarah-sejarah, kesan sejarah ada. Itu satu penguasaan yang telah dibuat oleh puak-puak Yahudi di sana. Maknanya dia orang ni cerdik lah, dia cari tempat yang strategi. Kemudian bila berlakunya pecahnya empangan Sad al-Ma'arib di Yaman, orang-orang Yaman pula hijrah sampai ke Madinah, iaitulah daripada puak-puak Yaman
kabilah Al-Azdi, salah satu daripada mereka yaitulah Aus dan Khazraj. Ini sejarah Aus dan Khazraj ni, dua beradik-beradik. Asal dianya. Bila dia duduk di Madinah, dia mari-mari tengok Yahudi dah ambil dah kawasan hak comel-comel, terpaksalah Aus nak duduk di kawasan bawah. Jadi Aus ni pun Arab. Yahudi tadi satu kabilah lain pula, dia ada Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, ada lagi banyak bani-bani lain yang kita pun tak nak bincang panjang tentang mereka lagi. Jadi Aus dan Khazraj dia duduk di Madinah pada waktu itu terkenal dengan nama Yathrib. Apa nama Madinah? Yathrib. Bila Nabi kita berpindah baru tukar nama kepada Tabah ataupun Taibah dan dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sebab apa Nabi kita tukar nama tu? Sebab Yathrib ni ambil daripada perkataan As-Sa'ru dengan mana balas dendam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak mahu benda-benda yang menunjukkan keburukan perangai ni, Nabi tak suka, maka ditukar kepada Nabi kata hiya Tabah. Hiya Tabah. Tabah tu makna baik. Daripada balas dendam kepada baik. Jadi Aus dan Khazraj duduk di Madinah berkawan dengan puak-puak Yahudi. Maka Yahudi ni di antara kumpulan yang tak senang hati kalau tengok orang baik-baik. Akhirnya Aus dan Khazraj ni berkelahi, baloh dua beradik. Peperangan dia sangat panjang. Berlaku peperangan yang lama, ahli sejarah mengatakan lebih kurang 120 tahun sama-sama mereka berperang. Mana dia perang sekejap, berhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Madinah ni orang yang ada ilmu. Ini tengok dalam fiqh sirah kata betapa pentingnya ilmu. Sebab dia dengar dengan Yahudi. Yahudi selalu cakap. Dia kata kamu kalau lawan aku nanti bangkit Nabi akhir zaman, kami akan bertahaluf. Dipanggil tahalus maknanya buat kerjasama dengan Muhammad, dengan Nabi akhir zaman, kita akan lawan kamu. Jadi bila orang Madinah mari Mekah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Eh, buat Madinah. Kamu ni duduk di Madinah mau berkawan dengan siapa?" Dia kata dengan puak-puak Yahudi. Baik. Yahudi pernah kata apa kepada kamu? Ini dipanggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar dengar nama-nama orang ni, nanti kita nak tanya lepas ni dah. PU akan tanya ni, banyak soalan lepas ni dah. Jangan duduk, tulis-tulis itu sikit, maklumat. Nabi tanya, muduk di Madinah,
kamu berkawan dengan siapa? Dia kata Yahudi. Yahudi kata apa dengan kamu? Yo, mereka pun bisik. Dia kata, Yahudi kata akan lahir Nabi akhir zaman. Nanti kalau kita kelahir Yahudi, Yahudi akan tahaluh dengan Nabi ni, dia lawan balik kita. Jadi kata di puak-puak Madinah, daripada Yahudi beriman dengan Muhammad ni, baik kita dulu. Masya Allah, tabarakallah. Tengok Allah Ta'ala buka pintu. Jadi mereka mudah menerima Islam dengan sebab apa? Sebab mereka dah dengar maklumat. Jadi kita ni kalau dapat benda-benda yang baik, jangan tunggu orang lain dulu, kita dulu ambil. Jadi kata di puak Madinah, mari kita. Kita ikut Muhammad daripada sempat Yahudi ambil dia. Jadi alhamdulillah, akhirnya berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Di mana? Aqabah di Mina. Kemudian pada tahun yang berikutnya, tahun yang ke-13, tahun yang akhir, datang lagi mereka ke Mekah Al-Mukarramah musim haji. Nabi SAW telah bertemu dengan mereka secara senyap-senyap sekali lagi di Aqabah di Mina. Ini pelik. Tapi malam tu ramai, 70 orang datang daripada Madinah, ikat setia dengan Nabi dan menjemput Rasulullah SAW untuk berangkat ke Madinah. Ini jemputan bagi secara resmi. Sudah-sudah Nabi buat ikat setia, tiba-tiba syaitan Aqabah, nama dia Azib ataupun Azabu, jangan buat nama Azab pun, nyanyi. Dia telah bertempik di atas bukit di Mina. Dia kata, "Wei Quraisy, malam ni ada perjumpaan rahsia di Aqabah." Anak didengar, Nabi dengar. Bila Nabi dengar, Nabi kata, sahabat-sahabat semua, cepat-cepat balik ke kemah masing-masing. Kalau zaman kita ni, balik ke maktab masing-masing lah. Balik maktab masing-masing sebelum Quraisy mari siasat. Jadi semua balik, Quraisy mari cari tak jumpa. Alhamdulillah perjanjian telah berlaku. Maka Nabi SAW akhirnya lepas hari itu, Nabi kita benarkan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah Munawwarah. Dan bila Nabi akhirnya, Rasulullah SAW telah diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Jadi cerita hijrah ni saya dalam forum lain lah, forum hijrah nanti. Maka Nabi kita berhijrah, dan apabila Rasulullah SAW sampai ke Al-Madinah Munawwarah, maka beberapa perancangan yang rapi, beberapa keutamaan yang perlu diambil tindakan segera, iaitulah mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Ansar itu orang Madinah. Siapa orang Ansar? Orang Madinah. Nama apa dua kabilah besar di Madinah? Kena jawab ni. Kalau pelajar hok kecil tak jawab, kita nak tanya hok belakang ni. Nak tanya tu. Nama apa dua kabilah besar? Aus dan Khazraj. Jadi bila mereka ni sampai, di salah satu daripada perancangan mereka di Mina waktu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dah rasa jemu dah. Dah rasa puas dah. Dah rasa penat dah duk balas sama sendiri. Mereka kata, mudah-mudahan dengan kedatangan tuan ke Madinah, tuan dapat menyatukan kami Aus dan Khazraj yang telah berperang 120 tahun. Kita kata alhamdulillah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka agenda besar, iaitulah Nabi kita telah mendamaikan di antara dua kumpulan yang besar itu. Dengan berlaku perdamaian ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil pula orang Mekah yang disebut dengan nama Muhajirin, dipersaudarakan al-ikha Muhajirin dengan Ansar. Maka orang ini jadi dua, macam dua beradik. Sama peringkat boleh menerima pusaka kalau mati pada peringkat awal itu. Jadi itulah dipanggil ajian besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperdamaikan antara dua kumpulan yang berkelahi selama 120 tahun. Maka konsep al-ikha persaudaraan ini, sebagaimana Allah SWT telah ajar dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Tugas kita iaitulah mendamaikan antara saudara-saudara kita. Manakala ada orang yang berkelahi, wajib, bukan sunat, wajib bagi kita mendamaikan mereka. Dan di antara Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara kelebihan berjalan yang baik itu, iaitulah berjalan untuk islah bainal muslimin,
untuk mendamaikan di antara dua kumpulan orang Islam. Maka alhamdulillah, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi rahmat yang besar kepada orang-orang di sana, maka disatukan. Dan orang-orang Yahudi yang duduk di Madinah juga, mereka mesti tunduk di bawah peraturan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama Sahifatul Madinah. Mana lembaran perjanjian damai di antara semua kumpulan, tapi orang Yahudi boleh terima. Orang Aus dengan Ansar memang awal lagi mereka terima, alhamdulillah. Maka tuan-tuan kena ingat, apabila adanya kekuasaan, maka di sana ada rintangan. Tadi kita dah sebut, salah seorang daripada pemimpin Awatul Khazraj, orang Madinah, yang tidak mati dalam peperangan Bu'as. Siapa? Siapa nama? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak munafikin. Dia ni, nama dia sudah dicalonkan. Tiba-tiba tak naik. Mengamuk tak mengamuk? Maka dia kata, silap. Aku belum dilantik, tiba-tiba Muhammad datang. Bila Muhammad datang, kita kata sallallahu alaihi wasallam datang, maka peluang untuk dia menjadi ketua sudah tidak ada lagi. Dan peluang dia untuk dia pecahkan umat Islam juga sudah tidak ada, sebab umat Islam telah menjadi seperti saudara, seperti adik-beradik di dalam negara yang telah diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi itulah para jemaah sekalian, sebagai mukaddimah kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agenda besar ini telah menyatukan umat-umat yang telah berkelahi begitu lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitulah tadi sedikit sebanyak kupasan daripada Al-Fadhil Dr. Abdul Haji Abdul Basit, ada bagaimana Islam itu datang. Ada datang daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu menyatukan Aus dan Khazraj yang sangat-sangat kita kata baloh dari dulu. Ada zaman berzaman, kurun berkurun, mereka baloh. Tiba-tiba Islam mampu menyatukan mereka. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, atas dasar Islam hari ini mampu kita ambil pengiktibaran daripada kisah ini agar kita turut sama-sama bersatu atas dasar Islam. Jadi kita kena kuatkan diri kita, segala amalan-amalan kita perkuatkan. Moga-moga insya-Allah roh Islam itu sentiasa berlega-lega dalam jiwa kita. Terima kasih kepada Datuk Dr. Abdul Basit di atas kupasan yang pertama, insya-Allah. Dan lepas ini mungkin Dr. akan sambung lagi yang kedua. Pada siri yang kedua, sesi yang kedua nanti insya-Allah. Baik, untuk PMG. Dalam bila antara cabaran dan yang terpaksa Nabi hadapi, bila kata dah bersatu macam Dr. Basit sebut tadi, bila ada kuasa maka adanya cabaran. Mungkin kita kata antara cabaran yang Nabi terpaksa hadapi adalah perang. Sebab bila dah ada kuasa ni orang sakit hati, orang nak peroboh, kan? Maka di sana berlakunya peperangan-peperangan yang Nabi sendiri terpaksa hadapi. Maka untuk ustaz ni, bagaimana pula peperangan itu daripada bermula pada Badar sampailah kepada kemuncak kerajaan Islam Abbasiyah itu sendiri, memang kerajaan Islam sentiasa berperang untuk menangani dan mengatasi musuh-musuh ini. So sejauh mana kita kata peperangan itu mampu memberikan impak yang besar terhadap penyatuan Islam ni, ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada moderator, ya. Seterusnya yang saya hormati lagi dimuliakan, ni tuan guru saya ni masih di Madinah dulu, saya baru masuk, ya. Tuan Guru Datuk Doktor kita dah sedang menyambung master di Universiti Islam Madinah dan kami banyak yang menimba ilmu dan manfaat daripada beliau. Rasa ketawa pula ni nak puara mana ni. Saya selama ni saya ceramah depan siapa-siapa biasa. Depan Yang Di-Pertua Agong, ya, MB ke Sultan ke biasa. Tapi dengan Tuan Guru ni jadi ketawa pula dah. Habis masalah ni, ya, mendengar ngaji Madinah lu ingat lagi ke tak?
seluruhnya pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ayuh okey. Okey ni. Senyap belaka dah. Oi, kikipas bapak kelamsonyo. Dua lagi ni. Ni kalau tak selesa lagi tak tahulah kita insya-Allah. Ya tak lamalah forum kita dan kita masih lagi berada di pusingan yang pertama. Membicarakan tentang persaudaraan, kekuatan perpaduan ummah kita, dan kita nak ambil ya, rahsia-rahsia mutiara-mutiara ya, menerusi lipatan sirah sejarah yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi kita dah dengar pusingan pertama. Ni kita pakar ni, Dato' Doktor kita ni pakar, antara orang kita yang pakar tentang sejarah Madinah dan Mekah. Dia belah tahun duduk di sana. Dan buku Ma'alim Madinah dan juga Mekah tu ada juga. Ha. Tapi malam ni tak tunjuk ya, kat belakang ada. Ha. Kalau nak cerita tentang detail sejarah Madinah Allah. Tuan-tuan, kita bila di sana dan kita berada di zaman itu. Sebab kami di sana, bila belajar tentang sirah sejarah, ya, Tuan Guru Datuk kita, masa saya mula-mula sampai di sana, kira orientasi lah kawan dah, dia bawa mendengar sirah Madinah ni di lokasi. Cerita tentang peperangan Uhud, duduk di atas Jabal Ainain. Asal nama Jabal Rumah tu, Rumatun Plural Aframi, Bukit Pemanah. Rasulullah letak 50 pemanah tu kan, dalam peperangan Uhud berlaku bertahun ketiga. Tiga apa? Dek, tiga hijrah kan? Bulan? Ya, sudahlah dah. Bulan Syawal. Ha. Kami duduk di situ. Dia cerita di mana kafir Quraisy yang berjumlah 3,000 pasukan tentera dia dengan infanteri mekanis, infanteri 2,800, 200 mekanis pasukan tentera berkuda dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid Al-Walid yang kedua-dua tak masuk Islam lagi. Nuh dekat utara Jabal Uhud. Serangannya datang, peperangan berlaku dekat mana lokasi antara Bukit Uhud dan juga Bukit Ainain. Kami duduk di atas puncak. Dia diceritakan oleh senior-senior kami, masa tu tuan guru lah senior. Ya, Ustaz Pak Chen, Dr. Esai, ya, dan juga Pak Mei kita. Saya ingat lagi, peristiwa tu tahun 1995, penghujung tahun 1995. Masa tu musim sejuk. Kami pergi ke Badar Yambuk. Tengok ya, tempat peperangan berlakunya, peperangan Badar. Ditunjuk nu arah malaikat turun bukit. Tapi masa kami datang tu tak ada lah malaikat turun. Kalau ada malaikat turun, masa tu glamour dah. Ha, tahap wali lah komanya. Jadi kami, maknanya diterangkan, saya ingat lagi, dibawa ke kota kubur Ka'ab. Ya. Oh, yang lebih daripada 1,400 tahun tu ada lagi sampai hari ni. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, kisah bagaimana Ka'ab dibunuh. Ya. Rasulullah buat offer sebab dibuat syair-syair menghina Rasulullah. Rasulullah offer sahabat-sahabat, siapa boleh ambil tindakan terhadap Ka'ab yang menghina Rasulullah. Mana berada di lokasi ya, bumi bersejarah, ya, bumi mulia Madinah itu. Dan kita dengar pula kisah ni, Masya Allah, sangat menusuk ke dalam jiwa. Yang kadang-kadang kita boleh mengalirkan air mata. Siapa pernah pergi haji umrah? Betul tak? Duduk di lokasi masa pergi ziarah luar kan? Di Mekah, di Madinah, pergi ke Bukit Uhud, Quba kan? Pergi ke apa ni, ke Khandaq ataupun Ahzab, dekat Masjid Tujuh tu kan? Dia cerita ke mutawih tak cerita? Mutawih pakat turun, betul tak? Ha, tuan-tuan, turun kat sini setengah jam naik bas mula. Lepas ni pergi tempat lain. Oh, untunglah mutawih lagu tu. Kami biasa kita akan cerita detail. Nanti siapa-siapa pergi umrah dengan Datuk, dengan saya ke dengan siapa-siapa, dengan budak tu kita akan cerita A to Z. Sedaya upaya supaya kita berasa roh perjuangan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itu belum masuk isi lagi. Itu baru mukadimah. Oh, melampau tu Ustaz. Kita panjang mukadimah tak tahu berapa pulak nak habis. InsyaAllah tak lama. Ini rahmati Allah sekalian. Bila cerita tentang peperangan, peperangan demi peperangan yang Nabi lalui, apa rahsia kekuatan umat Islam sedangkan kita bilangan tak ramai? Bacalah dalam sirah, dalam sejarah Islam, start berzaman Rasulullah, Khulafa Rashidin, daulah Bani Umayyah dan juga Umawi dan juga Abbasiyah, tuan-tuan tentera Islam tak ramai. Dalam peperangan Badar bagi contoh, tentera Islam lebih kurang 313 ke 314. Berlaku pada tahun, ada kata pertama, ada kata berlaku pada bulan 17 Ramadhan, tahun kedua hijrah. 300 lebih lawan dengan 1,000. Siapa menang? Tentera Islam menang. Nisbah dia jauh dah. Satu nisbah, tiga. Kemudian, bila kalah dalam peperangan Badar, pada tahun ketiga hijrah pula, bulan Syawal je gitu, mereka dengan kekuatan 3,000 pula,
berdepan dengan tentera Islam. Berapa jumlahnya? Peringkat awalnya 1,000. Mereka bergerak selepas solat Jumaat, on the way daripada kota Madinah pergi ke Bukit Uhud, lebih kurang dalam 4-5 kilometer tu, tiba-tiba Rasulullah melihat ada satu kelompok manusia tidak dikenali dalam barisan tentera dia. Bila Syahsyat tanya sahabat siapa, mereka adalah pengikut Abdullah bin Ubay. Kenal Abdullah bin Ubay tadi? Bukan orang kampung Ubay. Kampung Ubay jalan Pekan Kuantan tu kat tempat nasi dagang tu, tak. Ini bukan orang Ubay, Kuantan. Dia orang asal daripada Qabila, Khazraj, asal usul daripada Yaman. Jadi Rasulullah beri dua tawaran, sama ada mereka masuk Islam ataupun keluar daripada barisan tentera Islam. Lalu keluarlah 300. 1,000 tolak 300 apa je? Sudah. Tak cah lagi bateri, keletar dah. 700 tentera Islam. Tentera berkudanya berapa? Dua je. Kuda pegang dua ekor. Kafir Quraisy berapa? 200. Tentera infanteri berjalan kaki dia berapa? 2,800 campur 200, 3,000. Islam hanya ada berapa? 698 infanteri berjalan kaki, kuda tentera berkuda dua ekor je. Dalam yang di bawah tu kurang tolak pula 50. Sebab 50 Rasulullah letak di mana? Di atas Bukit Uhud. Apa kerja dia? Memanah ke arah pasukan berkuda kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah dan juga Khalid Al-Walid yang kedua-dua tak masuk Islam lagi. Ada kaedah manah. Ada belajar sini. Masjid ni ada persatuan manah. Sekarang ni banyak kan masjid surau dekat Pahang ni, kat seluruh Malaysia ni ada kelab memanah tradisional. Ada tak? Dia ada kaedah apa? Kita kalau kaedah tentera Islam, tentunya kaedah tam, ni pakai ibu jari. Boleh tembus baju besi ni dengan syarat mata dia mata logam lah. Kalau mata kayu, bulu apa ni, kayu dia tak tembus, tak lantai. Dia pakai besi, momentum memanah dia tu bukan macam ni statik. Kalau statik dia tak tembus. Dia ada jet dia macam orang tinju tau, belajar tinju. Dia kaedah memanah tentera Islam, dia bukan ni antara kehebatan ni, kekuatan tentera Islam bila memanah. Dia memanah dia antaranya dengan kaedah ibu jari. Dia bukan tarik, falsafahnya tolak. Cuba fikir. Ustaz biar betul. Takkan manah tolak, letak anak panah dekat busuk, takkan tolak roncah macam tu dia. Apa barang ke tempat rempit dah? Tuan-tuan sekalian, cuba tengok. Falsafah dia kata tolak. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak manah lama, dia boleh tembus baju besi, dia tali panah tu dia letak dekat ibu jari ni. Tam. Kat sini tengok dia punya kekuatan dia apa-apa. Ya. Dia sebenarnya jangan tarik. Kalau kita tarik, ni sekoh ni, pergelangan tangan dengan ibu jari ni. Kalau guna kaedah tarik, dia akan letak kederat bertumpu di sini. Tapi sebenarnya kaedah dia tolak. Lock saja, kunci saja ibu jari pada tali di sebelah kanan ni. Kemudian tolak siku ke belakang. Gunakan kekuatan siku dan juga belikat. Dia tentu kalau belajar buat memanah, saya ingat belajar hadis Madinah lah. Dia ada beberapa mazhab. Mazhab Ar-Razi, mazhab Ar-Ni. Kaedah pegang tu ni begini, begini, begini. Ada beberapa 5-6 mazhab. Tinggal main. Ingat pekoh je ke ada mazhab? Ingat apa ni, tauhid je ke? Nahu je ada mazhab. Buat memanah pada mazhab dia. Dia falsafah dia tolak. Tolak siku dan juga kekuatan bahu. Jadi hak ni dia tak guna kederat banyak, itu boleh memanah lama. Kalau main gini, tak ada sekoh. Sekoh jari kita. Nampak? Itu baru sikit cerita kekuatan tu. Ada banyak lagi ni. Kaedah shower kan? Kaedah shower. Itu kaedah macam kaedah tree apa ni, tiga jari, kaedah Mediterranean. Macam-macam tuan-tuan. Jadi ini dipanggil apa? Rusuk. 50 memanah atau Bukit Ainain. Ini dia ada dua mata tu kan? Kemudian baru digelar sebagai Jabal Rumatun, plural of Rami, bukit pemanah-pemanah. Ini dalam ilmu peperangan dipanggil apa ni? Rusuk. Rusuk ni tak boleh buka. Nabi dah bagi arahan dah. Apa-apa jadi sekalipun di bawah, sama ada menang ke kalah ke, tentera Islam mati belaka ke, dia terbunuh, selagi belum terima arahan, jangan tinggalkan lokasi posisi yang sangat penting ini. Buka rusuk habis. Ya. Ini dalam cerita peperangan Uhud. Tentera Islam menang ke kalah? Ini soalan. Siapa kata tentera Islam menang, angkat tangan. Siapa kata tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud, angkat tangan. Tak ada juga. Siapa kata entah lah ustaz, menang kalah. Tak tahu mana satu, angkat tangan. Tak ada juga. Jengkereng. Baik, tuan-tuan sekalian, kita baca sejarah ni separuh jalan. Kita baca pada angka kematian sahabat Rasulullah, memula kafir Quraisy mati lebih kurang 20, 23 orang lebih kurang, 20 orang lebih.
Kemudian mereka berebut kan, turun lebih kurang 40, tinggal 10. Maka kelompongan itu diambil kesempatan oleh Khalid dia juga, Ikrimah, memacu pasukan berkuda dia bunuh 10 bagi pemanah. Ada yang kata dia pada pangkalan mereka berundur tu dekat belah kiri penghujung Bukit Uhud tu, dia go straight. Tapi tuan-tuan jangan bayangkan suasana medan pertempuran itu macam hari ni. Hari ni dah sodok licin, tak ada kebenda, ada sekolah, makam setempat kan, ada masjid kan, kubur apa menara hijau tu, tempat orang jual jerih Mekah, aku apa timah, betul tak? Biasa shopping situ kan. Masih tu bukan macam tu keadaan dia. Maksud tu dia ada batu-batu, pokok-pokok renek padang pasir, ladang-ladang kurma penduduk Madinah. Jadi tidaklah nampak lawas gitu. Riwayat kedua mengatakan bahawa ahli sejarah Madinah dikata mereka pintas belakang Bukit Uhud. Daripada belah belakang, dia mari daripada arah kanan. Lalu ahli sejarah Madinah dibawa kenderaan pacuan 4 roda, ya. Dia bawa dengan kelajuan seekor kuda perang. Kuda perang laju ke tak? Tak apa laju ke? Selaju Honda Cup C70, gear 1 ke belakang. Ha, itulah laju dia. Dia bawa dengan kelajuan kuda perang, dipintas belakang Bukit Uhud. Kemudian mara daripada arah kanan, naik ke Bukit Ainain. Tak sampai setengah jam, dia kata pandangan kedua ni ada kemunasabahan. Dibunuh 10 bagi pemanah, lalu mereka mengepung kedudukan tentera Islam dan tentera pejalan kaki mara semula. Maka berlakulah serangan utara, selatan, timur dan barat. Kita biasa stop sampai situ. Kita kata tentera Islam kalah. Tapi sebenarnya tuan-tuan tak, tentera Islam menang. Baca sejarah tu ke depan sikit. Bila Rasulullah dah sedar daripada pensyen dia, dia ajak tentera Islam ni berundur ke Bukit Uhud supaya serangan hanya datang arah selatan saja. Ini bijak Rasulullah. Jadi bila dia berundur ke Bukit Uhud, serangan hanya datang arah selatan. Lalu mereka bertahan inda ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari masuk maghrib. Kemudian mereka mengasak kembali tentera kafir Quraisy. Dalam proses berundur itulah mereka, kafir Quraisy, mencincang jenazah para syuhada di kalangan sahabat Rasulullah yang bergelimpangan di medan peperangan. Mereka berundur-berundur, dia asak oleh tentera Islam sampai ke pinggir Madinah dalam kegelapan malam, menghala ke Mekah. Lalu mereka berkubu di perbatasan tersebut sampai tengah malam. Lepas tengah malam, dibimbang kalau-kalau diperpatah balik kan, CIW atau CIW. Ya, kalau dalam ilmu tentera dipanggil apa, counter insurgency warfare. Ha, perang gerila biasanya dia akan serang bila sebelum subuh. Jadi selepas tengah malam tak ada tanda-tanda pergerakan kafir Quraisy untuk kembali semula berpatah ke Madinah, lalu mereka mara ke kota Madinah. Tentera Islam tadi mereka berkubu di sekeliling kota Madinah sampai subuh kerana bimbang CIW, counter insurgency warfare. Ada askar sini atau bekas-bekas askar? Ha, biasa CIW sebelum subuh, masa orang tengah sedap ngukunya, kukerah tidur kan. Ha, gitu tuan-tuan. Saya askar juga. Saya kerja Jabatan Agama, pada masa yang sama saya juga adalah tentera. Ha, nombor body 625-1781 daripada Batalion 4, ya. Camp Force 136-505, ya. Pahang. Pahang kita infanteri mechanized. Serangan darat dan juga kereta perisai. Mana ROD hidup lagi. Ha, ni nak sambung pula ni. Mana kalau ajak perang tu sedih lah. Boleh lah dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi mereka berkubur di sekeliling kota Madinah sampai subuh. Lepas solat subuh, besok pagi hari Ahad, peperangan berlaku hari Sabtu, mereka bergerak hari Jumaat, hari Ahad barulah mereka datang semula ke medan Uhud untuk menyempurnakan jenazah syuhada di kalangan sahabat Rasulullah. Tentera Islam menang. Sebab apa kata sejarah ahli sejarah Madinah, mesti belajar di sana pensyarah kata apa? Matlamat peperangan ada dua. Uhud. Pertama nak bunuh Rasulullah, yang kedua nak tawan kota Madinah. Adakah Rasulullah dibunuh dalam peperangan Uhud? Adakah kota Madinah ditawan? Tak. Hakikatnya mereka dihalau sampai mereka lari semula ke Mekah. Sebab itulah tahun kelima hijrah pula, bulan Syawal musim sejuk, mereka dengan kekuatan 10,000 tentera, 4,000 kafir Quraisy, 6,000 daripada kabilah Bani Asad, Bani Asjad, Bani Murrah, Bani Fadharah, ya, mereka mara ke Madinah untuk menakluk Madinah. Yahudi Bani Quraizah, ya, yang Datuk panel beritahu tadi, mereka menghuni kota Madinah peringkat awal. Mereka berpihak kepada tentera Islam Rasulullah. Tapi di tengah-tengah gawat kepungan, mereka berpaling tadah. Tikam belakang. Mana tak percaya pokok kafir ni dah. Jadi yang dirahmati Allah sekalian, dalam peperangan demi peperangan, tentera Islam yang sedikit 3,000 dalam peperangan Ahzab Khandaq, 10,000 kafir Quraisy dan juga Ahzab yang lain, kabilah yang lain, tentera Islam menang. Antara kehebatan dalam pada zaman Khulafaur Rasyidin, peperangan Yarmuk, ia di utara kerajaan Rom Timur yang berpengkalan di Syam, dekat Syria. Tentera Islam berapa jumlahnya? Ikhtilaf banyak. Ada yang kata 20,000. Ya,
yang masyhur kita dengar 40,000. Tentera apa ni, Rom Byzantine berapa jumlah dia? 240,000. Ya Allah, ya Tuhanku, satu ni sebuah 6. 4 kali 4 24 kan? 40,000 dengan kali dengan 6 mana 240,000. Satu ni sebuah 6. Dalam peperangan Badar satu ni sebuah 3. Dalam peperangan Uhud satu ni sebuah 4. 700 dengan 3,000, 7 kali 4 28 lebih kurang. Ya, satu akan lawan 4. Inilah nisbah tentera Islam. Ini adalah nisbah komando. Dalam ilmu peperangan konvensional, satu nisbah, 3, 4, 5, 6 ini dipanggil nisbah komando. Tentera Islam semuanya komando, walaupun dia regular army, askar biasa. Tahu tak apa rahsia kekuatan ni? Dik, nak tahu tak? Dik, nak tahu? Kau nak tahu? Kau tak nak? Nak? Lah kalau nak angguk lah, pergi sikit. Senyap lah kau macam tu. Kau tak faham, takut benda cakap ni ustaz. Dia cakap faham, pekat sangat. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, inilah rahsia kita nak buka pada malam ini. Tadi bunga-bunga je. Ya, bunga-bunga silat aja. Dah 15 minit dah ni. 8:05, 8:20. Dah 15 minit. Baik, rahsianya ialah tuan-tuan sekalian, satu ni sebuah 4, 5, 6 ni, ni sebuah komando. Satu komando bersama dengan 4, 5, 6 regular army, kepantasan, keberanian, kemahiran dia. Tuan-tuan sekalian, tahu tak apa rahsia ni? Yang pertama, rahsia ni saya dapat, benda ni biasa tapi dia pun dikonfirmkan oleh komando Amerika sendiri. Pengalaman saya masa saya rekrut di Camp Force 136 di Sungai Miang, itu markas regimen negeri. Ya, untuk apa, di 505 negeri Pahang. Masa saya rekrut situ sebulan tahun 2016, saya cuti tanpa rekod di bawah Akta Pertahanan Menyeluruh Hanruf. Ya, sebulan saya cuti. Bos tak, majikan tak boleh halang. Kalau dia halang, dia kena penjara. Ini special akta, apa ni, akta apa ni, di bawah tentera. Jadi sebulan saya duduk kat situ, mak kau hijau, bapak kau orang. Bapak kalau sakit ni kena lanya. Tak kira lah mustad ke, PU ke. Hai. Kalau sakit kena cedok, kena penumbuk, kena ajar stalat tadai ni, dia panggil apa? Sarapan je. How to act under pressure, latihan dia. Kalau ada merajuk-merajuk, berasa hati, tak payah masuk kursus askar. Baik masuk kursus jahitan lansir, buat keripap frozen, donut frozen gitu kan. Ha, tak payah masuk kursus askar, serabut pada jurulatih. Jadi pada masa yang sama, ini pengalaman kisah benar. Ada lebih kurang dalam berapa puluh orang komando regular daripada Amerika. Biasa yang perang kat luar ni bukan komando dia, komando jaga negara. Yang luar-luar ni askar biasa dan kebanyakannya pasukan simpanan. Tapi mereka latih setaraf dengan askar-askar biasa, ya, regular army. Jadi dibuat exercise latihan bersama dengan komando kita. Tuan-tuan badan, ya Allah, ya Tuhan, kau bapak besar. Ha. Lengan dia besar labu betih kita. Bayangkanlah. Nak pegang lagu mana? Kalau ajak main arm wrestling pun kalah kita. Jadi seorang tu dia pandai cakap Arab. Petang-petang, kadang-kadang kami main apa? Ada waktu sukan rekreasi, main bola American football. Dia ada garis-garis tu kan? Ha, ajak main perlawanan persahabatan. Jadi saya ambil kesempatan berborak dengan seorang tu. Badan dia memang tegak ni, macam ada apa, macam rock ni. Dia pandai cakap Arab sebab mak dia Arab, ayah dia Amerika gitulah. Dia kata apa? Mereka tak tahan dengan tentera Islam ni satu benda. Kami, dia kata, berperang sebab kami nak hidup. Supaya musuh mati. Waktu dibangun ke segala macam teknologi ni. Dengan night visionnya, dengan GPSnya, dengan satellite kan. Boleh jarak jauh sebab dia takut berdepan secara infanteri. Peperangan berdepan, dia terkencing dan seluruh. Dia takut mati. Dia takut mati sebab dia berperang, dia nak hidup supaya kita mati. Tapi orang Islam, dia kata, tentera-tentera Islam, mereka berperang sebab mereka nak mati syahid. Waktu dia tak tahan. Dia berani open fire, memang nak menempuh mati. Sebab mereka apa, inginkan, cita-citakan mati syahid. Supaya dapat masuk syurga, smart tech touch hango. Tak payah melalui kegelapan alam barzah dan ketakutan di barzah. Itu kita cerita kemudian. Tuan-tuan sekalian, inilah kekuatan umat Islam, roh jihad. Sebab tu hari ni jihad dicuba dipadamkan dalam silibus dan juga pemikiran umat Islam. Mereka buat fitnah, mereka buat video green screen. Kononnya orang kertas nama jihad mujahidin ni semelih orang, bunuh orang awam semua kan. Tembak orang, kata orang, ikut dan je. Tuan-tuan, mereka melancarkan propaganda buruk ini untuk melabelkan jihad adalah satu benda yang sangat jahat dan sangat sangat kotor. Sedangkan sebenarnya itulah rahsia kekuatan tentera Islam. Dan juga saya teringat pernah membaca satu kitab yang disusun oleh Dr. Abdullah Nasir Al-Wan. Dia menghimpunkan tuan-tuan antara rahsia kekuatan umat Islam ni yang boleh menguasai hampir 2/3 dunia, min ardi manbati zaitun ila hududi biladi Sin. Daripada negeri tumbuhnya pokok zaitun di Sepanyol sampailah ke sempadan negara Cina ni, kemuncak kerajaan apa Islam Abbasiyah.
ketika apa ni wakil panglima pertentera mengadap maharaja Cina, diberi dua tawaran. Sama ada kamu masuk Islam ataupun kamu bayar jizyah. Cukai, tak tahu lah GST ke SST zaman tu dah. Itu cukai barang dah. Tunduk di bawah kerajaan Islam yang berpangkalan di Baghdad masa itu. Apa kata maharaja Cina? Aku tak nak masuk Islam, aku tak nak bayar jizyah. Aku nak berperang. Tak mana kehebatnya kalian tentera Islam. Lalu mereka wakil dia kata apa? Dari negeri tumbuhnya pokok zaitun sampai sepadan negara kamu negara Cina. Apa kata maharaja Cina? Aku tak jadi perang, aku bayar jizyah. Ini sejarah. Apa rahsianya? Dua rahsia besar. Pertama, generasi sahabat Nabi, anak-anak di tabi'at tabi'in, juga tabi'at tabi'in ini, mereka ni dia ada dua kekuatan. Mereka sanggup tinggal kampung laman, berjihad berperang. Pertama, otak cerdik. Yang kedua, jiwa berani. Soalnya di sini, bagaimana mereka, rahsia mereka mendidik otak cerdik anak-anak cucu cicit mereka, dan bagaimana mereka membangkitkan dan mendidik jiwa berani anak cucu cicit mereka. Hak tu kita akan sambung dalam pusingan yang berikutnya. Jadi pesanan daripada kami ahli panel, jangan tidur lagi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Biumizi di atas pencerahan ataupun kita kata bagaimana sejarah Islam dengan peperangan itu sebenarnya memberikan satu kehebatan kepada Islam sendiri. Dan peperangan itu bukan kita kata nak mencari musuh, tidak, tetapi kita nak memperkenalkan kehebatan Islam, dan akhirnya Islam digeruni oleh kawan dan lawan. Tetapi tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, jatuhnya kerajaan Osmaniyah pada tahun 1924 adalah merupakan detik kejatuhan kerajaan Islam. Dan sehingga ke hari ini, tidak ada kerajaan Islam yang benar-benar mampu menguasai dunia. Siapakah mereka yang akan bangkit? Wallahu a'lam tuan-tuan. Tetapi yakin dan percayalah bahawa hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahawa di akhir zaman nanti akan ada pihak yang memulakan kebangkitan Islam, yang akhirnya Islam itu akan kembali berada di puncak sebagaimana kegemilangan para khulafa Rasyidin, kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam yang sampai ke penghujung negara Cina. Walaupun kita nampak pada hari ini ada kerajaan Islam, kita kata Islam itu sendiri diperkotak-katikkan, tapi yakinlah Islam akan kembali naik. Dan kalau tuan-tuan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu pada saat kebangkitan Islam, yakinlah tuan-tuan, kita berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Fantaziru sa'ah, tunggulah kamu semua, akan berlakunya kiamat, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, dengan keimanan yang ada pada diri kita, kita tak takut berlakunya kiamat. Jangan bimbang, hadap je, ya kan? Hadap je. Dengan iman yang ada pada diri kita, kita yakin berlakunya itu ini, kiamat mari dah. Ya Allah, aku rata di atas perkara ini. Tapi banyak lagi cabaran yang akan kita hadapi sebelum berlakunya hari kiamat. Dajjal mari pengaruh kita. Kita nak ikut Dajjal ke nak ikut Imam Mahdi? Itu cabaran lah tu. Setiap bulan masa kita lindu, hey, ikut Imam Mahdi lah. Tutup mari Dajjal, sekarang ni kalau. Sebab apa? Kita tertipu dengan tawaran-tawaran Dajjal yang merupakan habuan-habuan dunia. Itu. Sebab itulah kita perlu semarakkan kembali semangat cintakan Islam, insyaAllah. Baik, kembali kepada Fadhil Ustaz untuk pusingan yang kedua ni. Okay, kita pun insyaAllah. Tuan-tuan, kalau ada soalan, anda boleh bersedia lah. Kita akan bawa mic, akan berjalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang muslim-muslimat yang nak bertanyakan apa sahaja soalan yang insyaAllah akan dijawab oleh dua ahli panel. Dan sama ada soalan itu berkaitan dengan tajuk kita ataupun tidak. Ada apa soalan tambah itu terpulang. Tapi jangan panjang sangat soalan tu. Kita nak balik ni. Tak tahu sampai balik esok pagi. Okey, insyaAllah. Baik. Untuk persoalan kedua ni Ustaz, boleh Ustaz uraikan sikit bagaimana ayat Quran dalam surah Ali Imran ayat 103 yang dikatakan Aus dan Khazraj ini mencetuskan sengketa semula. Mula-mula dia ni baik. Lepas tu baloh pula. Ini di antara sirah yang berlaku di antara Aus dan Khazraj yang peringkat awalnya mereka ini didamaikan oleh Nabi atas dasar Islam. Tapi setelah berlalu beberapa ketika, baloh pula bapak ni. Rupanya ada usaha-usaha pihak tertentu yang nak suruh dia menibaloh, Ustaz. So bagaimana komen Ustaz tentang peristiwa ini? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz moderator, kepada Ustaz PU, para jemaah sekalian. Tadi anda dah cerita kejayaan besar
yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitulah mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar dan menyatukan Aus dengan Khazraj yang telah berperang lama, dan juga telah menundukkan kumpulan-kumpulan Yahudi yang dapat menguasai ekonomi di Madinah. Maka alhamdulillah masyarakat Islam hidup dengan begitu aman damai, dalam suasana penuh dengan keharmonian. Orang-orang Ansar, kita baca sejarah mereka, tidak ada pengorbanan yang mereka buat yang boleh dicabar ataupun kita nak ikut mereka memang sangat sukar. Di antara contoh yang berlaku kepada Amr Rahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi' radhiyallahu taala an jami'is sahabah. Dua-dua ni ahli koprat Madinah. Amr Rahman bin Auf ahli koprat Mekah. Sa'd bin Rabi' ahli koprat Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia letak persaudaraan ni orang-orang yang macam senang nak kira lah. Nah, sama-sama ahli koprat nak cakap pun mudah. Kalau tidak kita bercakap bab bisnes, dia duk cakap bab tanaman, jadi nampak kekok. Jadi Sa'd bin Rabi' bagi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, maaf, tawaran kepada Amr Rahman bin Auf, dia kata, ya Amr Rahman, aku ni banyak kebun, mu pilihlah kebun mana yang kamu nak, kita bagi. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau berkenan ke isteri dia pun dia sanggup ceraikan untuk Amr Rahman kahwin. Tapi pada waktu itu, para jemaah sekalian, orang-orang pada waktu itu bukan zaman kita. Zaman kita ni kalau buka pintu lagu tu, habis harta kita. Nak korek ambil tak? Aku nak hatu, nak hani. Lah. Amr Rahman kata, terima kasihlah ya Sa'ad. Duluni ala tariqil, ala suqil Madinah. Tak payah, mu tunjuk aku di mana pasar Madinah. Jadi Amr Rahman bin Auf, dia orang pandai berniaga. Sekali dia pergi ke pasar pagi, balik petang sudah mendapat keuntungan. Ini suasana harmoni. Para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membina. Mula-mula sampai Madinah dia bina Masjid Quba. Kan? Masjid Quba ni kelebihan dia, kalau kita pergi duduk di Madinah, kita pergi ambil wuduk di rumah kita, pergi Masjid Quba, kita solat di sana, boleh pahala sekali umrah. Itu besar kelebihan. Dan akan menjadi satu agenda tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan pergi ke Quba. Kemudian barulah bina Masjid Nabi di Madinah, tengah-tengah bandar Madinah. Dalam suasana harmoni begini, orang-orang Yahudi memerhatikan. Orang-orang Abdullah bin Ubay bin Salul munafiqin memerhatikan. Maka tidak ada suatu perkara yang menyakitkan mata dan menyakitkan hati golongan ini munafik Yahudi selain daripada mereka tengok damainya, bersatunya umat Islam dalam negara Al-Madinah Al-Munawwarah. Mengikut dalam sebahagian daripada ahli sejarah mengatakan, seorang Yahudi yang bernama Syas bin Qais. Tanda nama ni, nama orang kedai Yahudi. Nama dia Syas bin Qais. Satu hari dia berjalan. Jalan tengok, dia tengok, Masya Allah, orang Muhajirin, orang Ansar, Aus, Khazrat, boleh duduk sekali, boleh duduk buah-buah, boleh duduk makan-makan, cakap. Mari dalam perasaan dia sakit hati yang sangat-sangat. Ini bahaya ni. Kemudian, dia panggil pemuda-pemuda dia, yang pandai baca syair, baca sajak. Kamu pergi masuk dalam kumpulan Aus dan Khazrat, sambil-sambil kamu duduk buah-buah, kamu baca syair saja yang telah dibaca dalam peperangan Buas. Ini bahaya. Pergi baca dalam peperangan Buas apa yang mereka baca, kamu ungkit balik. Ini panggil nak panas nostalgia masa duduk balah dulu. Maka mari dia pergi baca. Kok ni baca, baca sini, jadi akhir sekali puak-puak Aus naik. Teringat balik tok nenek dia sudah mati, keluarga dia mati dalam peperangan Buas. Maka timbullah perkataan tak baik. Orang Khazraj juga timbul perkataan tak baik. Maka mulalah mereka buat satu masa,
kita jumpa di satu tempat di sana, di luar kawasan ini, untuk sambung peperangan. Masya Allah, tabarakallah. Ini batu api besar. Yahudi ini batu api besar. Cuba nak melaga-lagakan, nak merusakkan keadaan aman, harmoni, suasana masyarakat di Madinah. Maka bila dengar cerita macam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pergi. Maka Nabi mengatakan, ya para sahabat, ya Aus dan Khazraj, kamu telah melaunkan perkataan jahiliyah, wa ana baina azhurikum, aku ada sekali dengan kamu, kamu bangkit balik cerita-cerita jahiliyah dulu, jangan. Ini semua permainan syaitan. Masya-Allah tabarakallah. Para sahabat ni bila dia diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka teringat balik. Kenangan-kenangan buruk itu diketepikan. Perasaan-perasaan yang tidak baik itu dihapuskan. Jadi alhamdulillah mereka dapat berdamai kembali, dan api permusuhan yang telah dicucuk oleh Syas ataupun orang Yahudi ini padam. Kita kata alhamdulillah. Lepas daripada itulah turunnya ayat Quran yang Al-Fadhil moderator tak sebut tadi, iaitulah ayat 103, tuntut tanda ayat ni. Wa'auzubillahi minasyaitanirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wahai para orang muslimin semua, hendaklah kamu berpegang dengan bihablillah, dengan agama Allah Taala ini, jangan berpecah lagi. Jadi ajaran agama kita, ajaran yang mengajar kepada kita supaya kesatuan, bukan ajaran yang mengajar kepada kita supaya permusuhan. Allah ungkit di sini, wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kamu semua akan nikmat-nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kamu. Iz kuntum a'daan. Ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, lama mana dia berbalah? 120 tahun. Maka fa'allafa baina qulubikum. Allah kata sekarang ini aku telah jinakkan hati-hati kamu. Dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedatangan Islam, mereka telah dijinakkan. Maka Allah kata fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan itu kamu jadi bersaudara. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Kamu dulu dalam keadaan jahiliyah. Kamu dulu dalam keadaan jahiliyah yang hampir masuk ke dalam jurang neraka, Allah Taala selamatkan kamu dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini mengajar kepada kita para jemaah sekalian. Bolehlah kita ambil ayat ini untuk kita tadabur, untuk kita teliti bagaimana masyarakat Islam ini sentiasa menjadi matlamat ataupun hadaf, target orang-orang yang bukan Islam untuk merusakkan perdamaian umat Islam. Maka kita tidak pelik. Kalau ada usaha-usaha untuk nak mendamaikan dua manusia, akan ada orang yang ketiga yang akan merusakkannya. Sebab syaitan ni, tengok kita tengok apa dia tugas syaitan. Syaitan ni pagi-pagi dia duduk dekat air, tepi laut, dia duduk mesyuarat. Sebelum dia pergi, kalau kita agak macam mesyuarat tentera ni, panggil apa ni, pagi-pagi ni, arahan, keluar arahan pagi ni. Mesyuarat tu. Dia kata, mu pergi belah ni. Jadi dalam mesyuarat dia, dia kata kamu pergi sini, yang kamu pergi sini, yang kamu pergi sini. Petang nanti buat balik laporan. Oh, jadi laporan kena hantar, tak boleh pergi saja. Bila balik, dia bercakap, apa yang kamu buat hari ini? Oh, saya dah selamat menjalankan tugas, dua orang berkelahi. Kamu, yang ni pula dua orang bermaki-makian. Yang ni macam-macam lah laporan. Tiba-tiba mari syaitan dia kata, saya hari ini cukup hebat sebab saya telah boleh memisahkan dua orang suami isteri. Maknanya dua orang yang telah berkelahi sampai dia berpisah. Maka bos syaitan kata, mau duduk sini sebab kamu telah menjalankan tugas yang baik. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ulama-ulama hadis mengatakan kerja syaitan ini yufarriquna, nak memisahkan di antara orang yang duduk baik-baik, maka mereka akan pisahkan.
Maka ini menjadi agenda kita umat Islam, para jemaah sekalian, iaitulah kita letak dalam kepala kita bagaimana kita nak berkasih sayang sama-sama umat Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi kata tidak benar-benar kamu beriman sehingga kamu sayang kepada saudara kamu sebagaimana kamu sayang pada kamu sendiri. Kita ni, kalau hak kita sayang belakang, betul tak? Hak barang kita jangan taruh molek-molek. Diri kita pun kita sayang. Pasal itulah saya selalu buat gurau-gurau. Kita kata apa beza di antara ingat mati dengan takut mati. Ada beza? Boleh beza tak? Beza di antara ingat mati dengan takut mati. Jawab dia, orang takut mati ni, Masya Allah, tabarakallah. Marilah orang jual ubat apa pun, beli belakang. Sebab dia sayang diri dia daripada mati. Beli. Pasal itulah penjual-penjual ubat ni, kalau dia kempen ubat dalam Facebook, dia tak letak harga. Saya kata nama dia, harga PM. Tak ada harga. Kita kata apa benda, benda lain orang jual, semua ada belakang. Travel-travel agent, umrah, haji, semua ada harga. Kecuali orang jual ubat, tak ada harga. Maka maknanya, dalam hadis ini Nabi mengajar kepada kita, kena kita sayang kepada saudara kita sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri. Jadi itu yang kita nak. Maknanya kalau kita tengok orang-orang buat tak baik, kita kena berusaha supaya mereka jadi baik. Kalau kita tengok ada orang kelahi, kita kena berusaha untuk mendamaikan mereka. Dalam satu kes yang cukup menarik, satu hari seorang pakcik ini berjalan. Dia nak pergi ziarah saudara dia di sebelah kampung lain. Dia berjalan-jalan pergi, tiba-tiba dia tengok ada orang, seorang laki-laki duduk tengah jalan. Dia pun mari tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik nak gimana ni? Oh, dia kata aku nak pergi ke kampung sana sebab nak pergi ziarah saudara. Masya Allah, tabarakallah. Nak pergi ziarah saudara. Tanya orang ni, adakah dia ni buat baik pada awak? Ada jasa ataupun satu-satu benda yang kita boleh nak balas jasa dia? Dia kata, tak. Tapi aku nak pergi ni semata-mata kerana aku sayang dia, kerana Allah Azza wa Jalla. Aku nak pergi ni kerana apa? Kerana aku sayang kepada dia, kerana Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat kata, tak ada kerana lain. Dia kata, tak. Kerana ni je. Pada waktu itu, malaikat telah mengisytiharkan. Malaikat mengatakan, saya ni bukan manusia. Saya ni malaikat. Nah, tadi kita dah bincang tentang, di antara keajaiban malaikat, dia boleh berupa dan dia boleh zahirkan diri dia kepada kita. Kita tak tahu amalan ni ada atau tak ada malaikat. Agak-agak ada ke tak ada? Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi kata ada. Apabila berhimpunnya kita dalam rumah Allah, kita baca Quran, kita berbincang tentang apa ni agama, Allah Ta'ala akan beri pada kita empat perkara. Yang pertama, ketenangan turun dalam majlis. Yang kedua, wahaffathumul malaikah, malaikat bersama dengan kita. Kadang-kadang kita duduk mikir juga, buat apa malaikat mari? Malaikat bukan ada dosa kalau tak dengar ceramah kita pun tak apa dah. Dia nak meramaikan majlis ilmu. Pasal itulah kita kadang-kadang bila kita pergi ceramah, ada 3-4 orang yang depan kita. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau kita mikir malaikat penuh, semangat tak semangat ceramah? Kena semangat. You tak boleh kata, tak ada orang malas ceramah, aku nak klik. Kena ceramah juga pasal malaikat penuh di sini. Jadi alhamdulillah, malaikat ni kata, saya ni bukan manusia tapi saya malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kamu bahawa Allah sayang kepada kamu. Sebab kenapa? Sebab kamu sayang kepada saudara kamu, lillahi ta'ala. Inilah kepentingannya kita umat Islam sendiri, kita bersatu. Dan apa perkara nak bersatu tu, kita akan serah kepada PU nanti untuk dia cerita kepada kita bagaimana kesatuan umat yang penting hari ini dah. Dengan istilah BMF ya. Berapa lagi istilah, macam-macam istilah yang kita ada hari ini. Jadi para jemaah, inilah menjadi suatu agenda umat Islam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tengok. Ni orang apa Quran dia mudah nak scan. Tengok. Baiklah.
Allah Ta'ala ajak. Dan antara doa yang kita kena baca, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan jadikan dalam hati kami ini perasaan benci, perasaan nak marah kepada orang-orang yang beriman. Nah, tapi kita tuan-tuan kena ingat, dalam dunia apabila adanya perdamaian, mesti ada orang-orang seperti Syas bin Qais dan mesti adanya Abdullah bin Ugangin Ibnu Ubay bin Salul, orang-orang yang tak akan suka dengan tengok orang-orang Islam bersatu padu. Jadi kita kena hati-hati bahawa perangkap-perangkap yang dimainkan oleh syaitan ini masih kuat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, insyaAllah. InsyaAllah, itulah saat di antara sambungan daripada pusingan yang pertama tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sedikit pencerahan kepada kita dan hasil daripada kupasan ayat 103 surah Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Memang sangat-sangat penting bahawa keadaan kita di sini memang perlu kita bersatu dan tidak boleh kita berpecah belah. Baik, untuk yang terakhirnya pada Ustaz Mizi, kita baru je memperingati bulan kemerdekaan. Kebetulan pula bulan merdeka ni dia sekali dengan awal Muharram. Hari ini merdeka, esok awal Muharram. Dia malik sungguh. Baik, di antara dua-dua ni sebenarnya ada, kita kata ada kesinambungan yang boleh kita praktikkan pada zaman ini. Boleh Ustaz ceritakan pada kita dalam kita kata menyambut kemerdekaan ni bagaimana faktor-faktor sebenar keruntuhan kerajaan Melayu Melaka dulu? Kalau sejarah sebut kan? Maknanya Islam ni dulu mari di tanah Melayu ni banyak tepat. Kalau di Terengganu ni batu busurat contoh kan? Tapi sejauh mana batu busurat ni kita pun mungkin tak pasti lagi. Ataupun kerajaan Islam Melaka yang disebut dalam sejarah anak-anak kita belajar ni, sejauh mana kebenaran itu Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih pada moderator, tuan guru, sahabat panel, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Jadi saya sambung sikit bicara kenapa kita nak bangkitkan tentang sejarah ya, tanah air kita dan juga sirah Nabi. Apa pentingnya kita belajar sejarah? Tuan-tuan ingat berapa puluh peratus kandungan Quran itu sejarah? Apa kesan psikologi bila kita tahu sejarah? Hebat tuan-tuan. Siapa nak jadi manusia hebat, cerdik akan datang. Sejarah, sirah, dia mesti kuasai. Yo. Balik-balik pada kata-kata. Sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in yang dihimpun oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan menceritakan tentang kekuatan sebenar umat Islam. Sebelum kita cerita punca keruntuhan sebenar. Kerajaan Islam kita pula di tanah air kita. Tuan-tuan sekalian, pertama tadi apa? Otak cerdik. Kami, kata sahabat-sahabat Rasulullah, mendidik cerdik otak anak-anak kami, kata tabi'in kan? Anak cucu kami dengan apa? Dengan cara mendidik mereka menghafaz Al-Quran daripada kecil lagi. Hafaz Quran. Sebab apa? Itulah kaedah, dipanggil apa? Medium orientasi memori otak yang paling the best, paling terbaik. Bila Quran kita hafaz, dia akan buka kotak memori ini secara tajrijiah berperingkat, page by page. Hari ni hafaz satu muka surat, besok hafaz muka surat baru ulang satu dalam otak. Lusa hafaz muka surat yang ketiga dia akan ulang dua. Tulat muka surat keempat ulang tiga. Sampai satu tempoh satu juzuk dalam memori dia. Kemudian dua, tiga, empat, lima, sampai lah sepuluh, dua puluh, tiga puluh juzuk. Otak dia bijak, Allah bisa tegal biasa. Bagilah apa subjek rimau gajah sekalipun insyaAllah, ya, dia boleh ingat. Maknanya kaedah sistem pendidikan zaman Rasulullah, apa ni, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in zaman kegemilangan Islam, dia panggil apa, konsep piramid terbalik. Kita hari ni piramid tegak. Piramid terbalik, dia kecil di bawah, besar di atas. Kalau piramid yang biasa, dia besar di bawah, kecil di atas. Dalam kaedah Islam dulu, anak-anak ketika free space memory otak dia masih masih besar ruang dia. Kalau kita beli pendrive tu 10 gig kan, gigabyte, diisi Quran 30 juzuk dulu. Hadis-hadis Rasulullah. Kemudian bahasa. Bahasa adalah medium kepada ilmu. Tumpu tak banyak. Bahasa, bahasa Arab, sasra Arab ni, nahu sarah ni bagi power. Kemudian hafaz Quran, hafaz hadis Rasulullah. Bila dia makin besar, dia akan menguasai banyak cabang ilmu. Mana bila makin besar, dia akan besar sebagai, apa dia? Seorang manusia macam sebuah universiti ada pelbagai fakulti kemahiran. Tapi hari ni kita piramid, tegak. Mana besar di bawah, kecil di atas. Peringkat kecil-kecil ni, ya Allah, ya Tuhan ku, segala rimau gajah, suruh ngapal. Ambil cubit sana sikit, itu sikit, matematik, sains, bahasa Inggeris.
dengan geografi apa semua benda kecil-kecil. Kemudian general. Kemudian lama pula tu. Kemudian bila makin membesar, 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 dia hanya pengkhususan ni. Yang ambil bidang ni, tak ambil bidang ni. Yang ambil bidang ni, dia tak tahu yang ni. Itulah dia. Sebab itulah, ya, mereka satu generasi yang sangat hebat. Otak bijak belaka. Biasa bagi generasi tersebut, generasi kegemangan apa, kegemangan siapa? Gemilang Islam ini, zaman sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Anak-anak yang usia 9-10 tahun, kan? Semua hafal Quran, 30 juzuk. Hafaz Quran. Pelik pada zaman itu kalau budak umur 12-15-20 tahun tak hafal Quran 30 juzuk. Pelik zaman itu. Kita terbalik. Zaman ini kalau ada budak umur 7-8 tahun hafaz Quran 30 juzuk, semua pakai buntang punya mata. Wih, lecah kediknya anak orang ni. Dia bagi makan dia mak bapak ni. Bagi makan pendrive ke, laptop ke, bagi makan apa ni, handphone ke. Cerdik gitu menya kata kita. Sesak masuk viral, masuk meletup, masuk YouTube kan. Masuk suat khabar. Hari-hari orang tu meramah. Jadi pelik. Lepas tu kita dah terbalik dengan zaman kegemilangan Islam ini. Sebab itulah kita sentiasa delay di belakang barat 20 hingga 30 tahun di belakang. Lepas itulah bijaknya anak-anak generasi sahabat yang menakluk dunia ini. Pertama dengan apa? Orientasi memberi otak, jadi bijak, jadi cerdik, hafaz Quran. Anak-anak kecil kita kata, Allah Ustaz, budak kecil lagi umur setahun, dua tahun, bukan ketiga benda, huruf tak kenal. Quran ni hebat. Budak ni, dia tak kenal huruf, dia boleh hafaz. Saya ada budak sahabat Afrika nama Ali. Saya tak tahu dah siap ke PhD. Dulu sama di Madinah. Kuliah syariah, kemudian dia sambung master dengan PhD di UIA. Ada sekali tu dia datang ke rumah masa saya dijebakkan di Raub dulu. Kebetulan pula dia ada program apa universiti kat IPOH saya pesyarah. Jadi dia bawa lah yang ni, program angkat pelajar ni nyambut hari raya kat rumah mak tua. Jadi borok-borok lah. Kata sama dengan aku Madinah kemarin. Dia tinggi Afrika. Bila cerita tentang apa Quran dan juga apa orientasi memberi otak the best. Dia kata, "Na'am ya Syekh, jarabtu ala bini akhi." Betul, aku dah try pada anak saudara aku. Dia kata dibeli apa tu CD Quran juzuk ke-30. Ha, yang bacaan kanak-kanak yang berlagu tu kan. Ha, lepas tu dibeli mainan. Anak saudara di umur 2 tahun, 2 tahun lebih gitu. Dia main je. Ini dipasang pagi petang siang malam. Nampak macam tak peduli. Masya-Allah, dia kata, "Ba'da usbu'ain," selepas 2 minggu, yaqra'u, dia kata, kama yaqra'u fi apa asy-syekh fi sidi mi'ah bil mi'ah. Dia boleh baca, ingat dalam otak dia, ditiru pula suara rentak bacaan macam dalam CD tu. Allah, dia kata, padahal macam tak percaya je main kan, tapi selalu ni kekuatan mendengar. Allah, itulah hebatnya Quran. Tapi kita takut, Ustaz, budak kecil-kecil seorang apa Quran esok gelisih. Bimbang jadi gelisih lah, ilaha illallah. Quran ni jadi gelisih ke penyembuh? Tak tahu lah, guna gaya kita orang Melayu boleh pergi. Orang cendera dia pergi gitu. Tak ada ya. Kalau ada pergi gitu, setalat terdahi lah. Itu untuk rahmati Allah sekalian. Pertama, otak cerdik. Itu kekuatan umat ya, yang menguasai dunia. Yang kedua, jiwa berani. Macam mana cara mereka mendidik jiwa berani anak cucu cicit dia? Saya teringat dalam baca artikel tu, dia kata, dihimpun kata-kata sahabat Rasulullah juga tabi'in. Kami, kata sahabat Rasulullah juga, anak cucu dia, mendidik jiwa berani anak cucu kami. Dengan cara apa? Dengan sentiasa bercerita kepada mereka kisah kami berperang bersama-sama dengan Rasulullah. Dia cerita, dulu abah perang dengan Rasulullah, nampak perangan begini, kerana musuh menyeru, kami begini, gini. Dulu, bila ayah dah meninggal ni, tok dah meninggal, ayah pula cerita, dulu atuk kamu satu angkatan perang dengan Rasulullah, perang gini, gini. Ayah dia pun dalam, terlibat dalam beberapa siri futuhat Islamiah. Pelebaran wayar Islam. Anak-anak kecil-kecil dengar. Tuan-tuan tahu dah apa kesan psikologi. Dia nak bagi isyarat apa? Dia nak tanam dalam jiwa, dalam minda anak-anak cucu dia, bahawa dalam batang tubuh kalian mengalirnya darah aku, darah pahlawan. Anak cucu dia dengar. Oh, ayah dia satu angkatan perang. Tok dia, aki moyang dia. Allah. Dia berasa ni, mengalir darah pahlawan dalam batang tubuh. Dia akan jadi manusia berani, insyaAllah. Lepas tu kita kena belajar sejarah kita. Kita ada sejarah Islam yang kita agungkan. Ya. Mengalirnya akidah iman daripada Rasulullah, para sahabat yang berjuang sampai kita hari ini. Dan kalau kita belajar sejarah tanah air kita, lagi hebat. Contoh tuan-tuan, sejarah kita dijajah 446 tahun. Kita baru merdeka lebih kurang 62 tahun pembentukan apa ni kerajaan apa ni apa Persekutuan Tanah Melayu, kemudian berapa tahun lepas 63 baru kita bentuk Malaysia. Tuan-tuan sekalian,
zaman kemuncak kerajaan Melaka, apa kena Melaka dengan kita di Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor? Kita ada di semenanjung tanah Melayu dipanggil Suvarna Bumi. Ini semenanjung tanah Mah ni. Kenapa dipanggil Suvarna Bumi? Mah banyak. Kalau nak tahu Mah banyak kat mana, datang ke rumah, buat kambing golek seekor, saya tunjuk. Kedah nak melombor harang. Macam mana cara dia? Itu kita boleh tunjuk. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ada kerajaan Pahang, kerajaan Terengganu, apa kita kerajaan Johor, kerajaan Utara, apa dia di Kelantan, dia apa di Kedah. Ibu negaranya masa itu ialah Melaka. Besarnya Bandar Melaka ni menganjur daripada Bandar Melaka sampai ke Muar. Dia adalah kota kubu pertahanan meriam antara yang paling canggih di dunia. Sebab di kemuncak zaman kerajaan Melaka tahun 1440 lebih, dia sebenarnya ialah antara kerajaan yang membina hubungan baik sekutu di bawah kerajaan Turki Uthmani. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluk kota Konstantinopel, itu kota Konstantinopel, Istanbul lah ini Turki. Ui, berapa kempen peperangan itu start berzaman sahabat, zaman tabi'in. Tak berjaya tuan-tuan. Tapi masa Muhammad Al-Fatih, anak pada Sultan Murad II, dia buat homework setiap malam 2 tahun. Setiap malam lepas isyak dia buat kajian tentang Selat Bosporus. Ya, kubu yang telah dibina sebelum itu, diperkukuhkan, dibina hubungan diplomatik bagaimana nak menguasai dan meruntuhkan lapisan-lapisan kota Konstantinopel lalu menakluk dengan berjaya. 2 tahun dibuat homework. Tuan-tuan sekalian, masa dimenang dapat berjaya menakluk tu, dihantar surat manuskrip apa ni, makhtutah, surat tu ada di museum, museum-museum Eropah. Ada baru ni ada di viral kan. Surat tu dia tuan-tuan, masya-Allah, dihantar ke Sultan Melaka. Sebab dia nak meraihkan, buat satu majlis meraihkan kemenangan atas penaklukan kota Konstantinopel. Dijemput Sultan dan juga jangan lupa menjemput pahlawan, seorang laksamana tersohor di Asia. Dia di dunia yang merupakan apa? Laksamana angkatan laut Melaka, namanya apa dia? Tun Tuah bin Tun Mahmud, Hang Tuah. Hang Tuah ni tua daripada Muhammad Al-Fatih dalam setahun. Muhammad Al-Fatih masa tu umur dia berapa? 20? 19, 20, 21 dia menaklukkan. Antuah dalam 2 setahun pada dia. Tuan-tuan, kalau kita teli balik sejarah tahun 1440 berapa, 46 berapa, dengan apa ni kejatuhan Melaka 1515 tangan Portugis, masa tu dalam catatan Eropah, dia kata ada seorang laksamana yang tua, tak apa sangat handai tangkah, cuba menakluk balik Melaka daripada Portugis, umur 80 tahun. Bila saya kalkulik balik, umur apa ni Tun Tuah bin Tun Mahmud, masa Sultan Muhammad Al-Fatih menghantar surat, ajak jemput. Dia kata ni, sebab dia mengkagumi Tun Tuah ni. Bila kita kalkulik balik masa umur dia, campur pula dengan 1511, memang ngam-ngam 80 tahun. Allahu Akbar. Bukan legenda, sebab kumpulan profesor-profesor sejarah kita sudah pergi menjelajah ke seluruh pelosok pesakan-pesakan dunia ni untuk mengkaji sejarah ini. Dan tuan-tuan, sebenarnya kota Melaka adalah kota kubu pertahanan meriam. Kita ada stok hampir 20,000 meriam. Dia ada dipanggil inventory dalam bahasa pengurusan aset kerajaan. Meriam tembaga dia ada berapa, 4-5 dalam 3-4,000 pucuk, kemudian yang selain itu besi. Dia ada yang besar namanya Lela Majnun, 4 roda besi dirampak oleh Portugis. Portugis tak ada senjata tu. Di mana kita dapat semua benda? Kita mendapat sentuhan daripada jurutera meriam kerajaan Turki Osmani dihantar ke Melaka dan juga Aceh. Kemudian ada meriam yang kecil, dia ada roda boleh tarik tekan dan dia boleh pikul lancar atas bau, namanya rentaka, bukan retaka boboiboy itu. Ya, rentaka. Kemudian senapang senjata api mereka berukir lawa, namanya stangga. Pistol dipanggil pemuras. Bangsa Melayu dipanggil bangsa pandai besi. Tapi kenapa kita kalah? Ini soalan. Portugis, kapal perang ni kecil. Yang kita tengok replika di Bandar Melaka tu kecil. Kapal perang orang Melayu, kapal dagang dan perang ni bapak besar. Bukan sangat bapak, Tok Mulu, Tok Wai, Tok Empat, dia besar belaka. Maksudnya kata besar mana gamanya? Ya? Besarnya umpama handphone ni punya saiz dengan kotak mancing. Sampaikan kalau beda apa, kalau mengikut apa catatan sejarah, ya, pedagang Cina ataupun Eropah, kapal Melayu dipanggil Jong, J-O-N-G, bukan Johor Heboh tu. Dia kalau berlayar ke negara Cina, dia tidak boleh, tidak dibenarkan apa ni menghampiri, berlabuh dekat dermaga pelabuhan. Dia kena parking tengah sikit, angkut dengan hotline. Sebab apa? Jatuh maruah negara Cina sebab kapal dia kecil.
Portugis kalah beberapa kali. Dia paling takut sekali dalam peperangan laut ni, angkatan perang Melaka dia panggil fire ship atau fire ship. Ha, bukan biri-biri terbakar. SHIP, kapal api maksud dia, perahu-perahu besar yang dibubuh apa ni, bahan bakar dan letupan dilancar ke arah kapal perang Portugis. Beratus askar Portugis mati. Mereka pernah dapat menawan Jambatan Melaka. Atas Jambatan Melaka tu ada berapa banyak meriam. Tapi bila tentera Melayu Islam kita dapat rampas balik, diganti sebab stok simpanan meriam kita banyak dalam dipanggil depo simpanan senjata negara. Kotanya bukanlah kota Pondok Pisang Sikat atau Nipah. Kota batu, istana Raja Melaka adalah bangunan komplek dua tingkat batu yang sangat besar. Tapi Portugis bila dia dapat jajah, dia membelanjakan ratusan ribu pound, jutaan nilai duit kita untuk meranapkan seluruhnya kota Melaka. Dan dengan bantuan itu mereka membina kota Formosa. Lakaran itu ada sampai hari ini tuan-tuan di muzium. Maktutahnya ada di, manuskripnya di muzium-muzium Eropah. Mana kita satu bangsa yang sangat hebat. Tapi sejarah kita dipadam. Lepas itu penting belajar sejarah. Jangan kita serahkan sejarah tanah air, tok nenek moyang kita. Ni darah pahlawan yang mengalir batang tubuh kita dikuasai oleh orang-orang kafir. Nanti mereka tipu. Selama mana kita belajar sejarah, bohong. Tok nenek kita kalah sebab pakai kerih, pakai lembih, pakai parang tapik ngupahnya. Kapal apa ni, Portugis pakai senjata api. Dok, silap. Kita tegaskan, kenapa kalah sedangkan kita hebat? Baik, sejarahnya ialah sebab Portugis dihasut kerajaan Melayu pesisir Sumatera. Tuan-tuan kalau baca sejarah Nusantara, hatta ditulis oleh apa ni, pengkaji sejarah Indonesia, sebahagian kerajaan pesisir Sumatera daripada tanah abang Melayu, mereka adalah Syiah Karamitah. Runtuhan daripada Syiah Fatimiyah daripada Mesir. Fahaman itu merebak sampai ke sini. Dan mereka adalah musuh kepada Melaka. Dihasut oleh Portugis. Lalu penuhlah Selat Melaka dengan armada laut. Ketumbukan musuh daripada gabungan Portugis dan juga musuh-musuh Melaka di kalangan Melayu sendiri. Kemudian beloknya pedagang India dan Cina menikam tentera Islam, tok nenek kita di daripada belakang. Sebenarnya Yahudi Bani Quraizah dalam peperangan Ahzab atau Khandaq. Lepas tu puak kafir ni, saya ingat ngaji usul fiqh tu masa Mahat Sanawi tahun 1995-1996 tu. Betul kan? Apa kata Syekh? Dia ada kaedah yang ulama letak dalam menanggapi dan berurusan dengan orang kafir. Apa tanggapan awal sebelum kita buat apa-apa? Al-aslu fil kafir al-kadhib. Wala aslu fil alim as-sidqu. Hukum asal dalam menanggapi orang kafir letak di nipu dulu. Sehinggalah datang apa ni, qarinah, hujah, bukti, pengalaman apa semua, dini tak nipu, dini boleh percaya. Ha, tu baru kita ubah kita punya persepsi. Peringkat awal nipu dulu. Kita belum apa-apa, percaya abai. Ada serah apa benda, pak tayar terbalik kata. Habislah kita kena kencing dapat lagu mana. Ni sabar ajalah. Nampak? Silap kita. Wala aslu fil alim asidku. Hukum asal dalam menanggapi orang alim, dini benar. Sehinggalah datang bukti, hujah, qarinah apa semua mengatakan bahawa dini tak boleh dipercayai ke dan seumpama. Itu kaedah tuan-tuan. Ulama letak lama experience mereka dalam istiqra, dalam mengkaji nas dan juga pengalaman hidup mereka. Sejarah penting. Buat tu tuan-tuan sekalian, bila ada pula wujud pula dalam kerajaan apa ni Melaka, jawatan penting jadi pegang oleh Syiah daripada Parsi. Ada beberapa nama lah, antaranya Uti Muti Raja, Naina Citu. Mereka duduk tuan-tuan dalam kerajaan dan mereka membocorkan rahsia kota kubu pertahanan. Segala apa dipanggil apa, cegah rintang, segala rahsia-rahsia ketenteraan dan juga kota kubu Melaka diberi kepada musuh habis. Lepas tu hari ni tuan-tuan, pos-pos penting dalam pemerintahan kita umat Islam, jangan bagi pada orang kafir. Jangan bagi pada puak-puak munafik yang khurus anil millah. Ya izharul Islam wa ibtanul kufri. Dia ada munafik yang apa, nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Ha, jangan salah pula ya. Sebab apa mereka akan bocor? Dulu risik kita hantar apa-apa, dapat tangkap apa tu risik daripada Singapura, duduk kat tepi jalan Batu 10, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dengan kamera laser panjang ditangkap gambar nombor siri bodi pesawat kita. Kan kita ada pangkalan MIG kita. Di bawah penyelenggaraan ATSC, saya pernah ceramah dekat hangar dia berkeliling. Saya tak boleh tangkap gambar. Ini tempat keselamatan. Dikerja dia ditangkap nombor gambar nombor apa ni, nombor siri pada bodi pesawat tu. Di zoom tangkap. Dibuat calculation, dibuat kira-kira
Sebenarnya pesawat kita yang boleh terbang bersiap sedia untuk tempur hanya berapa biji. Yang lain tu semua sekong dalam store buat spare part. Itu belum hilang enjin lagi, tak jumpa. Ke dah jumpa dah. Nampak? Hari ni tak perlulah. Bila mereka meletak orang-orang mereka di pos-pos penting, mereka sudah tidak perlu menghantar risik. Mereka hanya bentang dalam mesyuarat-mesyuarat. Ini kekuatan kita, ini kelemahan kita. Dah tak ada dah. Konsep deterrence, cegah rintang, dah tak ada. Bahaya tuan-tuan. Betul, sejarah kena belajar. Kalau tak belajar sejarah, habis melingkup. Dan bila kita sedar tuan-tuan yang mengalir dalam batang tubuh kita ni, darah tok nenek moyang kita pejuang yang melawan Portugis. Berundur sebentar tuan-tuan mereka. Ya, bila dah pengkhianatan apa ni orang-orang dalaman sendiri, mereka terpaksa berundur sampai ke Perak. Kemudian menyerang balik Portugis di Melaka daripada arah Temasek, Singapura, kemudian daripada gabungan Johor, kemudian daripada Melaka sendiri. Tak berjaya. Berganti tuan-tuan dengan pemerintahan Belanda tahun 1641. Juga tak berjaya. Tapi berundur anak cucu cicit tu, tuan-tuan, sebab itulah Pahang antara pos terakhir berundurnya keturunan-keturunan daripada kita daripada sini, belah-belah pantai timur ni. Daripada Melaka sampai ke Selangor, sampai ke Perak, sampai ke Pahang. Sebab itulah tinggalan-tinggalan meriam Melaka masih lagi ada pada kita. Ketika Inggeris mudik dengan apa perahu perang tu, dulu sungai kita ni tak lebar tapi dalam, menghala ke Pulau Tawar. Sebab dulu istana Sultan di Pulau Tawar masa zaman pemerintahan Sultan Ahmad I, Bendahara Wan Ahmad. Dulu kita kerajaan bendahara, kemudian baru diisytihar jadi sultan. Sebab tu bendera Pahang warna hitam, temenggungnya di Johor, sultannya di Riau. Selepas menang dalam perang saudara dengan Wan Mutahir, ingat sejarah ke tak ingat? Macam pada tengah-tengah, tapi di mana ya? Sudah kebe-kebe kita. Saya cerita sikit ya. Jadi tuan-tuan, ketika dia dah menang atas abang tiri dia yang ayah sama mak lain-lain, lalu Inggeris bila dia tahu ada lombor emas terbesar, antara terbesar di dunia zaman itu, penghujung tahun 1800 dengan awal tahun 1901, di mana di Bukit Koman, Engku Osman, Bukit Koman di Rauk tu penuh emas. Sampai hari ni banyak tuan-tuan. Mereka proses sampai lombong lama tahun ujung 1800 awal 1900 dipakai sainat, sebab dulu pakai sistem palung. Sistem palung manual hanya dapat menarik dalam 40-50-60% emas. Baki dalam hampas lombong tu banyak lagi. Lepas tu pakai sainat, pakai kimia. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka sudah mula nampak Pahang dia tidak duduk bawah negeri selat, bawah naungan Inggeris. Tapi dia tahu Pahang ada emas, dia mula hantar kapal perang dia, mengadapkan meriam dia ke atas darat ketika orang kampung ni pakat sambut belakang. Jadi pahlawan-pahlawan Pahang, ya, Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, Radin Bulan, Mat Lela, Mat apa ni, Mat Kelubi, Wak Abdullah, kenal? Saya jumpa anak cucu cicit mereka ni, saya jumpa sampai hari ni. Cicit pada Tok Bahaman dekat Indramakota berapa belah, Haji Arif. Mak dia anak pada Cikgu Jantan, Cikgu Jantan anak pada Tok Bahaman. Wak Abdullah yang satu angkatan perang dengan Mat Kilau ketika menyerang kubu Inggeris di Kuala Tembeling. Dan ketika Mat Kilau isytihar diri di dekat Paya Besar Gambang, Kuantan, dalam usia 123 tahun. Masa tu Wak Abdullah umur 90 lebih. Dia duduk di Rompin ketika mereka selepas apa ni, mereka berundur tu kan. Sebelum mereka, mereka balik semula ke sini. Dan ketika Tan Sri Syeh apa tu Menteri Besar Pahang dulu apa ni tubuhkan apa jawatan kuasa untuk apa ni mengesahkan peristiwa Mat Kilau, antara yang mengesahkan siapa? Wak Abdullah. Cucu dia Wak Ibrahim ada dekat Batu 10 Kuantan. Saya jumpa. Kalau cerita tu tegak belum lama. Ha ni jenis puak-puak hak perang belaka. Ini tuan-tuan sekalian, apa dibuat oleh pahlawan Pahang ketika Inggeris biadap menghalakan muncul meriam mereka daripada kapal mereka ke arah penduduk kampung, disambut dengan dentuman meriam, lela-lela maju, berdentum atau bukit, bergegar. Inggeris kata apa? Kamu pun ada meriam. Apa kata mereka? Kami start pada zaman tok nenek moyang kami dulu, kami dah biasa main dengan meriam. Perang-perang Pahang, perang saudara, semua pakai senjata api, bukan pakai kerih lembing. Siapa buat drama memang penipu, salah. Perang dengan Inggeris ya, awal tahun 1900 di apa ni balai polis Lubuk Terua Lancang, ni Kuala Tembeling, dekat penapa ni Pasir Tambang, Pasir Derian, Pasir Raja, sampai ke Jerang Pahu, Jerang Panjang, semua pakai senjata api. Inggeris merampas senjata api, antaranya kepunyaan Tok Bahaman dengan peluru-peluru dia berguni-guni, berperahu besar yang simpanan depoh, simpanan mereka rahsia banyak lagi. Senjata Tok Bahaman tahu jenis apa? Winchester, made in USA. Dia import ni ambil pada Singapura. Tuan-tuan, kita dengar cerita kerih lembing, kerih itu hanya macam benek komando je, pisau benek komando tu.
Tok nenek kita berperang pakai apa? Senjata api. Tapi kenapa? Sejarah yang kedua. Kenapa pahlawan Pahang menang ke atas Hugh Clifford, penasihat yang kedua kan, yang bawa tentera dia semua daripada Gurkha, menang dalam banyak seri peperangan. Kenapa mereka berundur lari sampai ke Ulu Terengganu, sampai Kelantan, sampai ke Patani? Kenapa mereka lari sedangkan mereka menang? Hugh Clifford kalah. CIW memang mereka power. Jawapannya ialah sebab Hugh Clifford ni dicerdik. Orang putih nama Hugh Clifford ni memang cerdik. Dia jahat tapi cerdik. Kita dalam bodoh jahat pula. Ha, teruk beri Hugh Clifford. Kita kan boleh nak hebat beri Hugh Clifford lah. Baik dan cerdik, cerdik dan baik. Ha, itu kita nak ya. Dia buat apa? Bila dalam banyak siri peperangan dengan apa, dengan pahlawan-pahlawan kita ni yang mewarisi senjata api ni, semangat daripada Melaka lagi berapa ratus tahun dulu, dia buat apa? Dia mula melatih anak-anak muda kampung orang Melayu kita ni. Diberi jawatan, bagi latihan ketenteraan, bersama beri senjata. Okey, dalam peperangan di Hala Kulu Tembeling atas pada Pasir Tambang, dalam beberapa siri peperangan, bila clear party tahu, clear party lepas pada pertempuran, ya, pembersihan kawasan untuk mengambil harta rampasan perang dan juga menanam apa mayat-mayat musuh, bila diterbalikkan tengok, cek-cek mayat, ini anak saudara dia, ini anak saudara dua pupu dia, ini sepupu dia, dua pupu dia. Allah, apa kata Tok Bahman, apa kata Tok Gajah? Kita sudah berbunuh sesama kita. Dulu dengan askar-askar Gurkha Inggeris yang kafir. Hari ini kita sudah berbunuh sesama Melayu, sesama Islam. Yang tak ada makna perjuangan. Sebab itulah mereka berundur sampai ke Patani. Memondok di sana, Tok Bahman balik ke Kuantan. Dia buka pondok. Dia menggelarkan diri di Tok Peramu. Dia meninggal dalam usia 126 tahun. Beberapa tahun selepas, makilau mengisytihar diri. Ini sejarah, tuan-tuan. Belum cerita sejarah Terengganu, Kelantan lagi. Supaya apa kita berasa yang mengalir dalam batang tubuh kita ni adalah darah pahlawan. Maka insyaAllah mengambil sunnah daripada ya, sahabat Rasulullah dan tabi'in. Mereka mendidik jiwa berani anak cucu cicit mereka dengan menceritakan sejarah peperangan yang mereka lalui bersama Rasulullah. Kita tahu sejarah kita, tahu sejarah Nabi dan juga para sahabat tabi' tabi'in. Moga-moga berani jiwa kita umat Islam. Selain daripada kepintaran kita yang dididik dengan menghafaz Al-Quran dan menguasai pelbagai ilmu, ya, ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu dunia dan akhirat, kita juga memiliki sifat berani dicampur dengan perpaduan dan ukhuwah, insyaAllah Islam akan kembali gemilang. Pada yang rasa enak. Jadi kita serah balik pada moderator. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil PUMZ di atas kupasan sejarah yang cukup hebat. Dah, yang saya kira kalau kita nak kaji perhabis itu, tak nitah kita. Kan, terbaca pun tidak. Tapi itulah kupasan yang disebutkan oleh ataupun yang dikaji oleh mereka-mereka yang berminat dengan sejarah. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita kata sejarah ni, perlu juga kita lihat. Dah, kita nak maju ke depan. Saya umpamakan seperti mana kita bawa kereta. Dah, kita bawa kereta, cermin besar depan. Dah, cermin besar depan. Tapi dalam kita bawa kereta, kita ada side mirror. Side mirror ni nak tengok belakang. Perlu juga kita tengok belakang supaya kita moving forward ke depan. Tak boleh kita ke depan, set mirror atas tak ada, set mirror kiri kanan tak ada, tak boleh. Sebagai langkah keselamatan, kena ada. Maka begitu dengan sejarah. Tuan-tuan, kita nak ke depan, nak mendidik anak bangsa, nak cerita tentang penyatuan ummah ni, tiba-tiba kita tak mau tengok set mirror. Tak jadi. Maka sejarah yang dibawa oleh Nabi SAW, sejarah kemerdekaan yang dilalui oleh pahlawan-pahlawan kita, inilah yang perlu kita ceritakan kepada generasi-generasi akan datang. Mudah-mudahan mereka ini juga membina satu generasi yang hebat, satu generasi yang gemilang. Mereka mampu mencetuskan satu fenomena yang bagus, satu fenomena yang baik untuk mereka tinggalkan juga legasi mereka ini pada generasi-generasi yang akan datang. Biar berterusan, tuan-tuan sekalian. Maka hari ini marilah sama-sama kita membentuk satu pahaman yang baik, satu penyatuan yang kukuh, agar kita dapat menghindarkan musuh-musuh yang cuba untuk memecah belahkan kita. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini dah dapat pencerahan yang sangat baik, kupasan yang sangat baik daripada kedua ahli panel ini. Mudah-mudahan kita dapat mengguna ataupun kita boleh mengaplikasikan ilmu-ilmu ataupun poin-poin yang mereka berikan kepada kita untuk kita terus maju ke hadapan, insyaAllah. Jadi untuk akhirnya Ustaz, 2 minit sebagai kesimpulan kita, 2 minit seorang. Daripada Dr. Basit dan juga PUMG. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, banyak dah kita dengar cerita bagaimana umat ini perlu disatukan. Terutama sekali mungkin
dengan pengalaman kita. Kita tak kenal orang kalau kita tak berkawan. Bila kita berkawan, barulah kita nampak orang ni boleh buat kawan atau tak boleh buat kawan. Dalam kaedah Islam, di antara nak mengenali manusia, iaitulah melalui safar, musafir. Bila kita musafir, kita nampak orang ni, orang ni, orang ni, Masya Allah, Tabarakallah, kan? Waktu makan dia lah paling kuat sekali, minta menu selalu. Waktu nak bayar, hilang dia. Ini kita tahu, itu musafir. Karena itu, pernah seorang mari nak jadi saksi dekat dengan Sayyidina Umar. Dia kata, aku saksi, dia ni baik. Umar kata, pernah tak musafir dengan orang ni? Tak pernah. Dekat Umar kata, kamu belum kenal dia. Ini dipanggil, maka kita manusia ni dalam pengalaman kita, bila kita berkawan dengan orang, kita boleh tahu, oh, orang ni begini-gini. Karena itulah Allah SWT yang maha kaya, dia beri kepada kita peluang-peluang. Cuma kata di para ulama, kadang-kadang al-fursatul la tu'awwal. Kadang-kadang peluang itu tidak berulang. Jadi sejarah-sejarah yang disebut oleh PU kita tadi banyak mengajar kepada kita bahawa kalau umat ini bersatu, maka kita akan kuat. Tetapi musuh-musuh yang ada, di antara musuh yang akan menggugatkan kesatuan umat Islam dari dalam, iaitulah sama ada golongan-golongan Syiah, sebagaimana berlaku pada kejatuhan Baghdad yang telah dilakukan oleh Ibnu Al-Alqami, yang telah mengajak menasihat pemerintah pada waktu itu supaya kurangkan tentera, sebab dia kata tentera duduk makan tidur, ya, banyak kerja, habiskan apa ni, habis berah dalam muka Arab ni, dah habis kandung, ya, dia kata. Akhir sekali tentera apa ni, khalifah berfikir betul sungguh, bila tentera dikurangkan, dia panggil Tatar masuk Baghdad, maka Baghdad jatuh. Banyak al-ibrah. Karena itulah kata di Syekh Jamil Al-Masri rahimahullahu taala, mungkin anda masih ingat lagi dalam kitab dia Hadir Alam Islami, dia kata, al-aqilu man ista'rada ma di madihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Orang yang cerdik, orang yang suka menoleh ke belakang, mengambil pengajaran dan membuat perancangan untuk masa depan, untuk masa depan. Kalau kita tengok hari ini kempen yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita, kempen beli barang-barang orang Islam, itu pun masih lagi belum kita dapat kesatuan umat. Sekata bahawa, kita tak kata kita boikot barang-barang orang bukan Islam. Kalau nak boikot, tak boleh. Kita hidup dalam harmoni, dalam suasana yang aman damai, kenapa kita nak boikot dia? Dan satu lagi, banyak keperluan-keperluan ini belum cukup. Kalau ambil orang Islam saja, banyak belum cukup. Tetapi mengutamakan produk yang dikeluar oleh Islam ini menguatkan kesatuan kita dan menguatkan ekonomi kita, maka kita mengatakan ini pun satu kesatuan yang kita perlu tunjuk kekuatan ummah kita, bahawa kita kalau bersatu, insyaAllah kita ada kekuatan. Tapi kalau masing-masing bawa diri, maka kita lemah. Maka Nabi SAW di antara ajar kesatuan kepada kita, iaitulah salatul jamaah. Maya jemaah ni, iaitulah salat yang cukup berdisiplin. Cukup berdisiplin. Dengan waktu dia, dengan tak boleh kita langgar imam. Contohnya imam kita ni biasa, mari orang ulama alim besar, dia kata aku tak nak ikut dia, nah, walaupun dia tak takbir lagi, aku takbir dulu. Kita kata lah, tidak menjadi. Mana Islam mengajar kita kesatuan, mengajar kita al-jamaah, dan mengajar kita juga disiplin, supaya kita dihormati, supaya kita mendapat manfaat daripada apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Takat itulah dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Datuk Doktor. Silakan, PUG. Sebagai Ketua, 2 minit. Terima kasih, Moderator, Tuan Guru, sahabat panel, Tuan-Tuan Rahmati Allah sekalian. Jadi, orang putih ke apa? Walk the talk. Maknanya kita aplikasikan, kita terjemahkan apa yang kita bincangkan pada malam ini, kita praktikkan terus. Apa ini kita ambil daripada sirah Rasulullah dan para sahabat, pengajaran-pengajaran daripada sejarah tanah air kita. Kita hati-hatilah, tuan-tuan. Sebab apa? Perpaduan kita umat Islam ini masih lagi parutnya muda. Parutnya masih muda, dan ada golongan yang cyber-cyber terupa, ya, tak kiralah, tak kira siapa, tuan-tuan, yang dengan profil umat Islam, apa, orang Islam apa semua, dicuba mendendangkan lagu-lagu lama, lagu-lagu perpecahan, ya, yang pernah dilalui oleh beberapa kelompok besar umat Islam kita yang dah mula nampak kesatuan. Dan kita kena sentiasa mencari titik dan juga tajuk-tajuk supaya kita boleh bersatu.
Ya, tak kira dari sudut politik ke ekonomi sekarang ni kan, BMF semua, carilah apa-apa benda yang boleh menyebabkan kita bersatu. Macam Tuan Guru cakap tadi, kita solat berjemaah ni hari-hari bersatu. Tak kira lah mu siapa, UMNO, Kepah ke, Amanah ke, Bersatu ke, PKR ke, Tim A ke, Tim B ke, Atas Pagar ke, Buah Pagar ke, Lekat Celah Pagar ke, ini rumah Allah yang akan menyatukan kita semua. Boleh katanya? Dan kalau ada orang nak cuba mengungkit kisah-kisah lama, ia macam di, apa yang dimainkan oleh apa ni, Yahudi-Yahudi di Madinah dulu untuk memecahkan kembali kesatuan Aus dan Khazraj, maka kita nyanyi semula lagu-lagu tega. Lagu tega tahu? Ya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang tu kan? Ha, siapa hak yang kreatif sikit buat lirik sikit. Ha, dulu-dulu kita macam mana? Sekarang aku yang dulu ya, bukanlah yang sekarang. Aku yang sekarang bukan yang dulu. Ha, buat terbalik. Ha, dulu ialah aku dulu tak boleh tengok rumah. Ya, aku dulu tak boleh sembahyang sebelah. Aku dulu tak boleh berapa-apa, tak boleh berimam. Aku dulu tak boleh gini, tak boleh gini. Lah ni, dah lain. Ha, kita sudah, sudah lain. Dan umat Islam, kumpulan yang telah bersatu ni, dengan grup-grup Islam yang lain ni, kita janganlah bagi buah berat sangat. Ya? Jangan bagi buah berat sangat. Kalau tak setuju belakang angin tu, biar kita atas kritik, atas poin. Jangan kita laknatkan dia. Ya, jangan kita beliau-beliaukan dia. Sekarang ada istilah beliau kan? Itu bahasa lembut kan? Jangan kita bagi buah-buah bisa sangat. Supaya apa? Kita nak dan kita berharap. Ya, macam yang nyatakan oleh Tuan Guru panel kita tadi. Kita nak tuan-tuan umat Islam ni semuanya bersaudara. Tak kira itu duduk di atas platform apa sekalipun. Kita nak kita bersaudara. Ya, buang tuan-tuan perasaan benci. Ya, buang perasaan hasad. Ya, melainkan pada benda-benda digalak oleh Nabi kan? Hasad pada orang yang ada ilmu. Kita menuntut banyak-banyak. Ya, saya rasa macam nak guru balik. Nah, saya rasa kalau duit dah banyak, komitmen dah habis, rasa nak pergi belajar balik, pergi masuk pondok Sungai Derian dah. Ya, tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan nampak terpapang apa ni, terpampang ni kan? Ha, kalau tuan-tuan kita rasa kita dah bukan masa kita nak belajar, mata tak pernah nampak, gigi dah apa, gigi dah berterabur, mata pun dah kabur, dah. Uban dah mula subur, gagak-gagak kata apa, kalau tak gamak lagi nak ngaji kita, pinggang pun tak tahan, duduk sila, kita biayai tuan-tuan anak-anak ya. Sedang belajar. Ni anak-anak yang ada di depan kita dan juga di sekolah, sekolah pondok Sungai Derian di bawah. Ya Tuan Guru, Datuk Doktor kita, kita sumbang. Kita membiayai orang yang menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Kita membiayai orang yang menghafaz hadis-hadis Rasulullah. Mereka yang belajar dan menjaga syariat Allah. Besar pahala tuan-tuan. Ya moga-moga itulah saham kita nanti bila kita tak ada atas muka dunia ni. Cukup sekali itu daripada saya. Mohon ampun dan maaf. Ya. Dan diserahkan kembali kepada mereka. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Kita ucapkan pada kedua-dua ahli panel, Al-Fadhil, Dato' Dr. Abdul Basit, Bin Haji Abdul Rahman dan juga PUMIZI di atas kupasan yang cukup menarik, patah-patah sejarah yang cukup hebat. Itulah yang sebenarnya kita nakkan. Ada kita tetap dahagakan poin-poin atau patah sejarah. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan yang minat mengkaji sejarah, boleh kita teruskan pengkajian kita, pembelajaran kita sekadar mana yang kita mampu.